Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. <tuh> Izinkan saya mengucapkan selamat datang di webinar Model Pengembangan dan Peluang Pembiayaan Agroekowisata Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Biofin, UNDP, Universitas Udayana dan IBCSD. Perkenalkan, saya Indah Budiani dari Indonesia Business Council for Sustainable Development yang akan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Acara ini disiarkan langsung melalui platform Zoom. Bagi Anda yang sudah mendaftar, nanti akan mendapatkan materi dan sertifikat di bagian akhir. Selain itu, webinar ini akan atau dapat disaksikan langsung secara streaming di YouTube channel Biofin. Uh, judulnya Live Agroekowisata. Sebelum kita memasuki inti acara, saya akan bacakan secara singkat agenda kita untuk hari ini. Acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaja, MP, selaku Ketua LPPM dari Universitas Udayana. Kemudian kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Medril Zam, M. Prof. Ekon, PhD, selaku Direktur Lingkungan Hidup Bapenas. Selain itu juga akan ada lima panelis lainnya yang akan berikan paparannya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami juga memberikan sesi tanya-jawab melalui fitur Q&A di Zoom. Jadi ada fitur Q&A nanti. Kemudian bisa juga raise hand. Tapi ini di sesi diskusi. Nah, jangan lupa untuk menyertakan nama beserta institusi Anda, serta mohon dituliskan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Jadi nanti akan dibahas di sesi Q&A. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka webinar ini dengan mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Igederai Maya Temaja MP dari Universitas Udayana. Selamat pagi, Pak Igederai Maya Temaja. Silakan, Bapak Pak, kami sambutannya. Silakan, Pak. Oke, okay, terima kasih, Mbak Indah, Mbak Indah Budian. Uh, uh, yang terhormat uh, Bapak Insinyur Majelis kemudian yang saya hormati juga Pak Bayuni Yuni Santiko, kemudian para narasumber lainnya, Ibu Hanifah, kemudian Dr. Istiana Martuhak, Senior Researcher Department International JK, kemudian Bapak Dr. Dan Dan Nandang Prihadi, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Uh, dan juga Bapak Wayan uh, Pak Nyoman uh, Sudarmo SHMH, Direktur Utama Bank BP di Bali, yang juga sebagai narasumber hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Wayan Budiase sebagai Koordinator SDG Center Universitas Udayana dan juga merangkap sebagai uh, Direktur BCSF Universitas. Uh, terima kasih juga ke Bu Indah, Indah Budiani, Direktur IPCSD, Internet, uh, Indonesian Business Council for Sustainable Development, dan uh, Bapak-Ibu Branded Committee dari BOPNB, BNDP, dan uh, tentunya dari SDG Center Universitas Budaya. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, dengan semangat pagi. Eh, mari kita bersama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Eh, bahwasannya hari ini kita eh, bisa secara virtual bertemu di sini, di ruang ini, di room ini. Eh, untuk eh, bersama-sama berkumpul melak melaksanakan, mengikuti webinar. Dengan tema model pengembangan dan peluang pembiayaan agro-ekowisata berkelanjutan di Indonesia, Bapak Ibu peserta uh, Seminar Virtual yang saya hormati, agro-ekowisata merupakan salah satu konsep kegiatan pariwisata yang bertemakan pertanian ramah lingkungan, dan akhirnya -akhir ini menjadi alternatif tujuan wisata selain itu pergeseran dan perubahan gaya hidup masyarakat memicu perkembangan agro ekowisata sehingga semakin uh, banyak pula sekolah-sekolah, uh, instansi, institusi perusahaan, pagi uban dan lain sebagainya yang mengadakan kegiatan uh, agro ekowisata ini untuk uh, memperkenalkan dan mengenal Uh, ilmu pertanian, khususnya pertanian yang menyatu dengan lingkungannya. Beberapa manfaat dari konsep agroekowisata ini antara lain sebagai wahana untuk uh, mendesiminasikan uh, berbagai teknologi pertanian kepada masyarakat secara umum sebagai kegiatan uh, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan lingkungan sekitar. Kemudian juga uh, meningkatkan pendapatan petani, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan juga menambah estetika pada lingkungan sekitar. Konsep agro-ekowisata ini dikemas secara menarik, disesuaikan dengan eh, minat para pasar, dengan inovasi yang dapat diterapkan dalam pertanian yang terintegrasi dengan lingkungannya. Pengembangan agro-ekowisata Merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dukungan dari kelembagaan lokal, lembaga keuangan, dan stakeholder terkait, serta menggerakkan beberapa aspek dalam masyarakat, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan aspek lingkungan. Tentunya, Bapak Ibu, peserta webinar menumbuh kembangkan agro-ekowisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat sekitar dalam mudah. Titik-titik kritis yang menentukan keberhasilan dan antara lain, yang utama itu permodalan, kemudian kemampuan pengelola, motivasi serta kebersamaan dan kesulitan para pengelola. Nah, eh, oleh sebab itu sangatlah pas model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan diangkat sebagai tema seminar virtual pagi ini dengan mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi kami LPPM Universitas Suryana sangat mendukung dilaksanakannya seminar secara virtual pagi hari ini. Bapak Bapak-Ibu eh, yang kami hormati. Narasumber yang akan membagikan pengalaman, pengetahuan, pemikiran tentang model pengembangan dan peluang pembiayaan agrowisata berkelanjutan, itu ada Pak Insinyur Medril Sam nanti, kemudian ada Ibu Hanifah, eh, Ketua Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Perusahaan dan Ekonomi Kreatif, kemudian ada Ibu Doktor Istiana, ada lagi Pak eh, Bapak Dr. Nanda, kemudian ada ya, Pak Nyoman ya, ya, Sudani, ya, ya, ya. ada Pak Ayan Widiyasa yang uh, akan uh, berdiskusi di sini tentang uh, model pengembangan dan peluang pembiayaan agro-ekowisata agro berkelanjutan. Kami sangat berterima kasih uh, dan sampaikan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu uh, untuk berbagi dalam seminar virtual pagi hari ini. Kemudian atas dukungan terselenggaranya kemarin ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu Santiko, National Project Coordinator of Biodiversity Finance ini saja, baik Biofin Project uh, UNDP Indonesia. Kemudian juga uh, tentunya kepada komite dari Biofin UNDP dan SDGs Center Universitas Udayana, uh, dan juga Bu Indah yang sudah dari yang merupakan direktur IBCSD yang dalam hal ini memandu webinar pagi hari ini. Sekian dari saya, Bapak Ibu selamat mengikuti seminar virtual pada acara pagi hari ini dan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa dengan ini webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan di Indonesia pada pagi hari ini, Senin 30 Juli 2020 secara resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaja MP atas kata sambutannya. Tadi juga dipaparkan sedikit tentang bidang kajian dari LPPM Universitas Udayana ya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan juga sambutan dari Insinyur Medril Zam, M. Prof. Ekon, PhD dari Bapak Penas. Silakan, Pak Medril, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Indah. Suara saya kedengeran ya, dengeran, Pak. baik, eh, yang terhormat eh, Bapak Profesor Dr. Insinyur Direktorat Manajemen Majalah Luar Universitas Udayana. Yang terhormat Ibu dan Bapak para narasumber dan hadirin webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, selamat pagi dan sejahtera bagi kita sekalian semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agro ekowisata berkelanjutan di Indonesia. Ini topiknya sangat menarik sekali ini. Uh, webinar ini uh, kami anggap ini penting sekali karena memang uh, konteksnya dekat sekali dengan Bali, uh, dan juga uh, memang pengembangan pariwisata. Jadi, semacam terobos apa, uh, salah satu ujung tombak untuk mendapatkan pendapatan masyarakat di Indonesia, dan khususnya di Pulau Bali. Tapi, uh, dengan adanya uh, COVID-19 ini, kelihatannya kita perlu mencari strategi baru dan uh, tentunya uh, bagaimana ini kaitannya dengan dampak Covid ini perlu kita uh, bahas secara uh, uh, komprehensif dan memang salah satu kalau kami belajar mahasiswa ini karena Bali ini meramu cara pariwisata dengan pertanian dan juga uh, bagaimana dengan UMKM ini digabungkan secara uh, komprehensif dan kelihatannya ini pembelajaran yang akan menjadi sangat menarik bagi uh, industri pariwisata uh, nasional. Oleh karena itu agro agro ini kami ambil sebagai topik uh, untuk webinar kali ini dengan harapan ini bisa menjadi pembelajaran bagi uh, kita semua. Uh, tentunya uh, kita pasti sudah mengenal ya yang namanya konsep sustainable tourism di mana uh, ketiga unsur uh, pembangunan berkelanjutan ini di secara uh, apa secara simultan ini dilaksanakan uh, secara uh, berkeseimbangan ada dimensi ekonominya Pak, dimensi Pak, hidupnya uh, kalau kita mengacu kepada RPJMN 2022 Uh, kalau kita mengacu kepada RPJMN 2020-2024, uh, yang mungkin ini juga nanti akan direview karena uh, RPJMN ini juga banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi uh, karena dampak COVID-19, tapi tentunya uh, harapan kami uh, fokus utama pembangunan pariwisata di situ akan tetap menjadi salah satu ujung tombak uh, uh, ekonomi kita juga ke depan dan fokus utama pembangunan pariwisata tentunya tetap masih akan dido, eh, diarahkan pada percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas dan eh, pengembangannya yang akan difasilitasi juga untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Nah, itu ada beberapa jenis pariwisata yang akan ditingkatkan atau diversifikasinya yang mencakup ada wisata alam, termasuk juga agroekowisata ini kemudian wisata budaya dan juga uh, wisata buatan. Ini ini tren yang sangat menarik dalam konteks pariwisata karena uh, uh, Bali khususnya uh, kita mengenal uh, Bali masih dalam tanda kutip ini mengusung konsep mass tourism uh, uh, mass tourism dalam pengelolaan pariwisatanya. Nah, ini apakah ke depan uh, kita uh, Bali nanti akan uh, merubah strateginya dari mass tourism menjadi quality tourism meniru seperti yang sekarang sedang kita uh, dorong di uh, Flores terutama di Pulau Komodo uh, menjadi wisata premium atau bagaimana ke depan tentunya ini akan menjadi menarik untuk dibicarakan terutama untuk kasus Bali uh, tentunya uh, pada saat kita bicara dalam konteks pariwisata ini nggak akan juga jauh-jauh kita akan bicara investasi untuk mendukung agar pariwisata ini bisa berjalan dengan baik nah Uh, tentunya pada saat kita bicara investasi, nggak uh, akan mungkin uh, investasi pariwisata ini akan berlang, akan bergantung sepenuhnya kepada uh, anggaran pemerintah, baik anggaran pusat maupun anggaran uh, nasional. Nah ini uh, kelihatannya ke depan kita perlu betul-betul mencari strategi baru, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan investasi yang ada. Dan dan juga kita perlu mencari berbagai alternatif alternatif uh, pembiayaan seperti juga topik uh, apa, diskusi kita hari ini dan saya kira uh, banyak sekali ternyata pada saat kita melakukan investigasi uh, banyak sekali berbagai mekanisme pembiayaan yang sudah sangat berkembang tidak hanya di dalam negeri tapi juga ternyata di luar negeri itu banyak sekali instrumen instrumen yang sudah berkembang dan juga sudah diterapkan. Dari hasil kajian eh, pembiayaan berkelanjutan untuk ke hati eh, di sana kami akhirnya mendapatkan ada sekitar 157 instrumen keuangan yang sudah ada maupun yang potensial untuk diterapkan. Instrumen-instrumen keuangan tersebut eh, dinilai ber, ber, apa, dinilai berdasarkan dampak yang dihasilkan itu ada beberapa, yang pertama itu kemampuan untuk mencegah pengeluaran masa depan ini istilah mereka ini avoid future expenditure kemudian ada yang sifatnya memberikan hasil yang lebih baik deliver better effective and efficient menghasilkan pendapatan generate revenue dan juga ada yang mengalihkan pengeluaran istilahnya realign current expenditures dari berbagai instrumen tersebut sekitar 74 instrumen telah diterapkan di Indonesia dalam berbagai tingkatan dan 83 instrumen berpotensi untuk dikembangkan juga di Indonesia. Walaupun saat ini sebagian besar apa, dari mekanisme pembiayaan tersebut ini masih berasal dari sektor publik, namun masing-masing instrumen dapat juga melibatkan lebih dari satu atau satu pihak atau organisasi, termasuk juga kerjasama antar pemerintah dan swasta atau LSM dan masyarakat. Uh, beberapa sumber pendanaan, pembiayaan inovatif yang dapat terus didorong untuk dilakukan untuk dalam kaitannya dengan agro ekowisata. Ini ada beberapa. Pertama tentunya sumber-sumber uh, pembiayaan non pemerintah dari masyarakat yang berasal dari para filantropi. Saya kira kalau untuk teman-teman SDG ini sudah sangat uh, familiar. Kemudian juga untuk dana sosial keagamaan dan juga dari CSR serta yang paling yang juga belakangan makin marak ini adalah crowdfunding kemudian sumber pembiayaan lainnya seperti Pina kemudian eh, melalui pembiayaan pasar modal misalnya Serika Hati indeks dan pasar uang eh, melalui eh, juga melalui lembaga keuangan serta skema KBBU dan juga beberapa mekanisme-mekanisme kreatif lainnya seperti debt Swap eh, dulu kita sudah pernah mengimplementasikan debt for Nature Swap dan saya kira ini juga bisa menjadi salah satu potensi ke depan kemudian juga mekanisme impact investing Termasuk juga, blended finance ini perlu menjadi salah, salah satu alternatif yang mungkin bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan investasi bagi uh, agro pengembangan agro-ekowisata. Uh, ini, sebagai contoh saja, uh, berbagai kita kantor kita. Berbagai sumber pembiayaan ini tentunya dapat dibadukan juga dengan sumber-sumber lainnya. Misalnya untuk pengembangan desa ekowisata di Bali sebagai contoh, ini dapat membadankan dengan dana desa dan dengan CSR. Ini contoh saja, pada tahun 2018 kami mencatat dana desa untuk Provinsi Bali itu mencapai 531 miliar yang fokus pada pembangunan infrastruktur wilayah. Nah, ini mungkin bisa dipadankan. Itu kami mencatat waktu itu pernah ada dukungan keuangan dari CSR melalui PT Bank BRI untuk salah satu desa di Provinsi Bali sebesar 300 juta. Dan ini mungkin bisa dipadankan dana desa ini dengan pengembang dengan dana-dana CSR yang juga masuk untuk membantu, untuk katakanlah misalnya preservasi budaya oleh masyarakat dan juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang ada di desa. Dan ini bisa dipadankan nanti dengan konsep agroekowisata yang harapannya ini akan menjadi salah satu tumbuhan uh, untuk uh, pariwisata kita ke depan, termasuk juga untuk di Bali. Nah, uh, kami mencatat ternyata juga banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh mitra-mitra uh, pembangunan. Dan ini uh, kami coba kaitkan juga dengan konteks pembangunan rendah karbon yang sekarang sudah dijalankan oleh teman-teman Provinsi Bali dan Bapenas dengan Pemprov Bali ini sudah punya MOU dan saya kira ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi semacam salah satu terobosan agar kita bisa mendapatkan funding-funding yang bisa yang sebenarnya sudah banyak menunggu kesiapan kita untuk bekerja sama. Dari catatan kami ada dari Norway, dari Jerman, dari Inggris, Denmark, Jepang, dan sebagainya. Saya kira ini banyak sekali peluang-peluang pendanaan dan mungkin ini bisa kita manfaatkan ke depan. Uh, beberapa contoh pembiayaan inovatif lain yang juga perlu dikembangkan dan ini kelihatannya memang sang, uh, di Indonesia masih 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 jarang atau masih mungkin belum ada ya. Uh, ini contoh misalnya seperti access and benefit sharing mekanisme, kemudian uh, apa bio prospecting earnings, market based incentive, termasuk juga biodiversity offset, macam-macam di luar negeri ternyata banyak sekali perkembangannya dan saya kira saya menghimbau ke teman-teman semua yang bergerak di bidang agroekowisata termasuk juga biodiversity secara keseluruhan agar juga melihat mungkin ke websitenya biofin karena ternyata di dalam websitenya biofin itu cukup apa, memberikan gambaran kepada kita semua begitu banyak mekanisme pembiayaan yang sebenarnya sudah berjalan di, di apa di Global sehingga mungkin uh, kita berharap secara perla, uh, apa secara gradual kita juga mulai mencoba mengaplikasikan uh, berbagai uh, inovatif financing yang sekarang ini sudah banyak juga berkembang dan memang uh, tidak mudah saya saya sangat uh, uh, apa merasakan berdasarkan pengalaman-pengalaman pengalaman sebelumnya untuk mengembangkan inovatif financing ini dan mungkin kita uh, Ya kita perlu bekerja sama bahu membahu agar berbagai mekanisme pembiayaan ini bisa diterapkan di uh, Indonesia. Uh, tentunya salah satunya juga kami berharap agar sumber pembiayaan inovatif ini akan menjadi atau mensupport uh, agroekowisata yang menjadi memang salah satu unjuk tempat uh, bagi uh, pengembangan uh, pariwisata di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf tidak akan uh, tidak menyampaikan uh, PowerPoint, tapi nanti uh, apa ini ada kebetulan uh, tulisan uh, speech dari saya, saya cuma hanya meringkas ringkas saja dan mudah-mudahan uh, saya sangat berharap dengan adanya webinar ini uh, kita mendapatkan masukan kira-kira uh, ke depan bagaimana sumber-sumber uh, pembiayaan dari atau sumber-sumber pendanaan dari agro ekowisata ini dapat dikembangkan di Indonesia. Kami betul-betul berharap, karena ini memang tidak mudah, dan kita sebaiknya betul-betul bisa mendiskusikan ini dan mencari kira-kira jalan keluarnya, bagaimana agar mekanisme pembiayaan atau pendanaan ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi ke depan. Sebagai penutup, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang telah menunjukkan dukungan kepada kita semua. Uh, tentunya saya juga ingin mengundang semua mitra yang lain untuk terus mendukung program uh, pembiayaan uh, biodiversity, termasuk juga untuk pembiayaan eko, uh, apa, agro ekowisata ini, sehingga nanti uh, ke depan kita bisa bergandeng tangan untuk bisa menjalankannya. Uh, terima kasih, selamat berwebinar. Mudah-mudahan ini menjadi uh, masukan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medril Zam. Jadi Pak Medril ini juga adalah uh, national focal point dari Biofin. Makanya tadi banyak message tentang ajakan ya. Jadi ada beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama bahwa meramu antara pariwisata, pertanian dan UMKM ini menjadi hal yang menarik dan ini merupakan potensi di Indonesia ya Pak ya. Buka stiker. Kemudian Kemudian, perubahan-perubahan yang terjadi dari RPJMN karena COVID ini sendiri juga tetap menekankan pariwisata untuk ujung tombak di Indonesia. Kemudian, tadi juga dijelaskan tentang beberapa sumber pembiayaan non-pemerintah dan juga kemungkinan padankan dana desa dengan dana CSR. Nah, kemudian yang terakhir, yang juga paling penting, adalah ada berbagai mekanisme pembiayaan di tingkat global yang mungkin. Bisa dicontoh oleh Indonesia untuk mengembangkan inovasi sustainable finance, untuk agro ekowisata. Nah, ini yang menjadi topik kita hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan Bapak Rai Maya Temaja. Tadi kita baru mendengarkan sambutannya. Sekarang kita akan mendengarkan keynote dari Bapak Rai Maya Temaja. Silakan, Pak, untuk disampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Indah. Uh, kembali, uh, saya ke ruang ini. Uh, untuk menyampaikan sedikit saja, tadi Pak uh, Medril Sam sudah banyak menyampaikan skim-skim skim, uh, pembiayaan yang memungkinkan untuk uh, dipakai dalam uh, kaitannya dengan agro-ekowisata. Uh, saya di sini akan uh, menyampaikan dukungan lembaga riset dan universitas dalam pembi pembiayaan uh, riset pengembangan agro-ekowisata berkelanjutan. Uh, mohon lanjut. Bapak Ibu beserta seminar virtual uh, LPPM Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat salah satu tujuannya itu khususnya untuk yang LPPM Unud ini meningkatkan peran dan kontribusi lembaga uh, dalam riset dan pengabdian kepada masyarakat uh, untuk pemecahan masalah bangsa dan kepekaan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah maupun uh, nasional. Dan uh, untuk inilah uh, maka uh, tahun 2018 uh, merupakan embrio uh, dari berdirinya SDGs Center di Universitas Udayana itu dibentuk atau dibentuk satu lembaga atau center yaitu Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) yang merupakan uh, tindak lanjut dari uh, nota kesepahaman tahun 2017 uh, yang ditandatangin oleh uh, OJK dan Rektor Universitas Udayana uh, uh, dan pada 2018 uh, terbentuklah uh, BCSF ini Bali Center for Sustainable finance ini yang dulu uh, sebelumnya diberi nama dengan OJK Udayana BCSF yang mana uh, BCSF ini diharapkan uh, menjadi apa uh, sebagai pionir lembaga uh, di bawah LPPM UNUD yang mengususkan diri uh, pada riset dan pengembangan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pendampingan, dan penguatan baik perlembagaan maupun sumber daya manusianya. Dan uh, kompetensi dari BCSF ini diharapkan adalah menjadi pusat referensi dan rujukan bagi keuangan uh, berkelanjutan di Indonesia serta mampu memberikan saran dan rekomendasi kebijakan bagi stakeholder terkait, apakah itu regulator seperti OJK dan lembaga pemerintah tingkat nasional, atau uh, subnasional lainnya, kemudian pelaku sektor keuangan, universitas, lembaga penelitian, LSM, dan donor serta sektor swasta dan masyarakat. Nah, kemudian uh, dalam mendukung uh, komitmen Indonesia untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian sustainable development goals atau SDGs 2015-2030 untuk uh, mendirikan uh, SDG centers atau pusat penelitian pen, uh, pembangunan berkelanjutan di akhir tahun 2019 dan uh, uh, menjadikan BCSF yang dibentuk tahun 2019 2018 itu sebagai leading center-nya dan uh, keluarlah uh, surat keputusan rektor nomor 1115 tahun 2019 tentang pembentukan pusat penelitian ini. Dan itu mengakomodir uh, peraturan rektor nomor 7 tahun 2019 bahwa semua pusat penelitian itu berada di bawah LPPM, jadi pusat-pusat uh, 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 penelitian yang bidangnya mirip untuk pembangunan berkelanjutan itu di uh, dikoordinir oleh SDG Center ini uh, ada enam pusat di sana atau di, selanjutnya disebut dengan enam bidang kajian. Uh, so, lanjut, mohon lanjut, next. Nah, uh, sedikit tentang BCSR. Mundur, uh, ya sedikit tentang bidang kajian di uh, Bali Center for Sustainable Finance ini uh, yang terkait dengan agro uh, ekowisata yaitu uh, untuk bidang kajian tata kelola sosial dan lingkungan uh, itu bisa mengambil topik riset dinamika pengelolaan agrowisata uh, berkelanjutan kemudian untuk pertanian berkelanjutan dan ekowisata itu bisa mengambil topik riset terkait dengan agroekowisatanya adalah model bisnis dan skema pembiayaan agroekowisata berkelanjutan dan karena untuk infrastruktur hijau itu adalah uh, pembangunan hijau, transportasi hijau, energi hijau dalam pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Uh, lanjut, Uh, kemudian pada saat awal berdirinya memang uh, kami uh, di PPM Universitas Sedayana memiliki dana-dana pembib uh, untuk pembiayaan dari uh, ini dari uh, BCSF ini uh, tapi karena BCSI, BCSI, BCSF ini lahirnya di tengah-tengah di uh, uh, tengah-tengah tahun fiskal atau setengah tengah-tengah tahun pembiayaan di LPPM Menteri Sudayana, maka uh, kami uh, mengkolokkan sedikit dana untuk uh, men-trigger uh, berdirinya BCSF ini nah, dan sangat efisien dimanfaatkan oleh Bapak Dr. Wayan Budiasa, bahwasanya dana kecil itu sudah menghasilkan satu publikasi uh, internasional terberit bereputasi uh, terindeks di Scopus dengan judul the willingness of farmers to pay insurance premiums for sustainable rice farming in Bali. Jadi uh, sangat bangga kami walaupun di awal dengan dana yang sangat minimal, minim, itu uh, Pak uh, ketuanya Pak Wayang Budiasa waktu itu uh, Ketua BCSF bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah kemudian lanjut. Nah, uh, sudah saya sampaikan tadi ada beberapa ada enam uh, pusat yang dulunya ada di bawah rektor, ada di bawah WR4, 4 ya betul. Uh, itu digabung karena uh, sejenis sebidang itu digabung dalam Research Center for Sustainable Development itu adalah Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) ini, kemudian Center for Excellent Community-Based Renewable Energy uh, bergabung di dalam SDG Center ini kemudian Disaster Research Center uh, juga Smart City Scientific Modeling Application Research and Training for City Center Innovation and Technology uh, yang lainnya itu adalah Green Development uh, Research Center dan Sustainable Devel Development Policy Studies. Nah. Uh, itu adalah 6 bidang yang sekarang dinama A, dijadikan bidang di bawah Center atau pusat penelitian pe pembangunan berkelanjutan. Uh, lanjut. Nah, topik riset yang terkait dengan agro-ekowisata yang menjadi uh, topik kita hari ini, itu misalnya untuk bidang kajian uh, BCSF, Sustainable Finance, itu ada model dinamik pengelolaan agroekowisata berkelanjutan, kemudian ada model bisnis dan skema pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Sedangkan untuk bidang kajian community based renewable energy itu bisa energi terbarukan untuk agroekowisata berbasis masyarakat. Sedangkan untuk disaster uh, itu bisa topik risetnya bisa mitigasi dan adaptasi bencana dalam agroekowisata berkelanjutan sedangkan untuk smart city itu bisa uh, seperti misalnya smart land surveillance system for sustainable ag agro ecotourism. Kemudian untuk yang green development itu bisa waste water and green in infrastructure for sustainable agro eco tourism. Kemudian untuk yang sustainable development policy studies itu bisa green tourism tourism policy for Green Ekonomi, uh, Bapak Ibu peserta uh, seminar virtual uh, untuk setiap tahunnya dana-dana uh, baik itu uh, DRPM Kemenristek itu cukup banyak itu bisa kita manfaatkan untuk riset riset dalam bidang eko, uh, agro ekotouris agro ekowisata ini. Uh, dan kami di Udayana uh, dengan dana PNBP uh, tidak kurang dari 20 M setiap tahunnya mengelontorkan dana yang bisa dimanfaatkan, diperebutkan untuk dana-dana riset terkait dengan agroekowisata ini. Nah, lebih khusus lagi kami plotkan dana sekitar satu setengah M setiap tahun untuk uh, pusat keunggulan Iptek pariwisata. Jadi di sini bisa teman-teman yang ingin meneliti tentang agro-ekowisata ini sangatlah mungkin karena ini sangat beririsan. Ini bagian daripada Pui pariwisata. Jadi di sana bisa berebut di samping dana-dana lain yang apa yang ada di masing-masing hibah-hibah penelitian di Universitas Udayana. Jadi uh, cukup banyak dana yang ada di baik di Universitas Udayana, baik itu dari Kementerian Teknologi, ataupun yang disampaikan tadi oleh uh, Bapak Majelisam dari uh, Bapak Penas, banyak sekali dana, en, dana di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa mendanai atau membiayai riset-riset uh, tentang agroekowisata berkelanjutan ini. Nah, untuk tren ini khusus satu uh, judul riset ke yang mengkhususkan di agro ekowisata, silakan lanjut. Kami danai dari LPPM Universitas Udayana, yaitu dengan judul Skenario Kebijakan dalam Implementasi Model Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan pada Kawasan Batur UNESCO Global Geopark. Dengan dukungan dana, saya kira cukup untuk menyelesaikan riset ini untuk mendapatkan Uh, luaran yang diharapkan kemudian tentunya salah satunya adalah uh, jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu beserta seminar virtual uh, itu yang bisa sedikit saya sampaikan tentang uh, apa peran serta lembaga riset dan yang besar dalam pembiayaan riset uh, pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih Pak Igede Raimaya Temaja. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada beberapa dukungan yang bisa diberikan oleh lembaga riset. ya. Jadi bagaimana lembaga riset dan universitas itu bisa mendukung dalam pembiayaan riset pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Tadi ada juga topik-topiknya cukup menarik dan juga yang paling penting adalah dana risetnya ya, Pak ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana kolaborasi antara para pihak, termasuk pemerintah, universitas, dan sektor swasta, untuk mengeksplor model bisnisnya, kemudian menjajaki tantangan dan peluang pembiayaan ekowisata, serta mendorong para pihak untuk berperan aktif, kita sudah kehadiran lima pemateri. Yang pertama ada Ibu Dr. Istiana Matuha dari Departemen Internasional OJK, Selamat pagi Bu Isti, kemudian ada juga Ibu Hanifah eskom M.Los, Direktur dari Akses Pembiayaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Ibu Hanifah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Bapak Dr. Nandang Prihadi, esut Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dari KLHK. Selamat pagi Pak Nandang. Kemudian kita juga kehadiran Bapak Inyoman Sudarma SHMH, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarma. Dan yang terakhir, Dr. Iwayan Budiase, SPMP Direktur Bali Center for Sustainable Finance. Selamat pagi Pak Budiase. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan paparan dari pembicara pertama kita, Dr. Istiana Matfuhah dari OJK yang akan menjelaskan tentang Sustainable Finance Inisiatif Pengembangan Potensi Pembiayaan Agroekowisata. Kepada Ibu Istiana, mungkin bisa dijelaskan mengapa OJK mendorong pembiayaan agroekowisata sebagai implementasi dari Sustainable Finance. Silakan paparannya Ibu Isti. Ya. Terima kasih. Uh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Om Swastiastu, namo buddhaya. Uh, ini dari share saya. Oh ini udah. Terima kasih uh, Mbak Diah. Kita uh, lama tidak ketemu, jadi ketemunya di apa namanya uh, di uh, dunia lain di Zoom <laughs> di webinar. Kemudian uh, terima kasih uh, yang saya hormati uh, Bapak Ibu uh, dari Bali Center for Sustainable Finance, kemudian Pak Medrizam Selamat pagi Pak Gede Rai Maya Selamat pagi Sem uh, Bapak Ibu semuanya Selamat pagi yang uh, tidak S saya bisa sebutkan satu persatu di sini Bapak. Bapak, Ibu, pembicara lainnya mungkin saya dapat giliran uh, pertama kali. Jadi, saya akan cepat-cepat. Jadi, nanti ini waktunya, kayaknya mepet-mepet. Jadi, apa namanya, mungkin bisa disambung uh, untuk diskusi. Terima kasih, uh, pertama kali apresiasi pada... Bali Center for Sustainable Finance. Jadi ingat pertama kali membuat um, apa, OJK bekerja sama dengan Universitas Udayana waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah ya 2017 ya 2017 itu uh, Bali Center for Sustainable Finance uh, OJK Uda Universitas Udayana ini terbentuk waktu itu melalui MOU uh, dengan OJK dengan Universitas Udayana jadi bentuk apa namanya pilot project untuk dukungan uh, akademik di apa namanya dukungan dari akademisi dari uh, untuk mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia jadi uh, next mungkin ya Sebenarnya ada tiga poin utama yang akan saya sampaikan di sini. Kami sampaikan di sini: yang pertama adalah mengenai menyinggung potensi, potensi sumber daya alam di Indonesia, kemudian yang kedua mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan. Jadi, apa namanya ini? Forum. Uh, akademik yang bagi kami harus berhati-hati berhadapan dengan profesor di sini. Jadi serasa kuliah umum di sidang, di sidang. <laughs> jadi apa namanya? Uh, kami juga akan menyampaikan nanti kedepannya seperti apa. Karena kan roadmap keuangan berkelanjutan tahap pertama di OJK sudah selesai, sudah selesai 2019. Kemudian kita akan the next roadmap, yaitu roadmap. Tahap kedua bagi keuangan berkelanjutan, yang semoga sebentar lagi kita akan uh, launch, ini jadi uh, kita ke pending COVID ini. Jadi, semua energi kita fokuskan ke COVID, dan semoga COVID segera berakhir. Dan ini adalah uh, diharapkan sebagai uh, normalnya lembaga jasa keuangan sustainable finance. Kemudian, yang tiga uh, nanti mungkin sekilas akan saya disampaikan mengenai model pengembangan kredit atau pembiayaan atau investasi karena ketika berbicara masalah pembiayaan itu masing-masing sektor itu bicaranya apa namanya kalau perbankan itu kredit kalau syariah pembiayaan kalau pasar modal industri jasa keuangan kebanyakan memakai istilah investasi jadi ini lengkap ini tidak hanya perbankan saja next mungkin ya Saya kira apa eh, tidak perlu diterang disampaikan ulang bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Jadi sumber daya alam memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi apa namanya kita tidak tidak apa namanya tidak memukiri potensi kekayaan dan keanekaragaman biodiversity di Indonesia itu sudah diakui nomor dua atau nomor tiga ya di dunia. Jadi apa namanya terkait dengan nilai jasa lingkungan juga, terus kemudian nilai potensi kehutanan, nilai potensi sumber daya alam lainnya, kelautan dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Kemudian apa namanya tanahnya subur. Kemudian kalau kita bicara di internasional itu cabe itu sebagai ikonnya Indonesia untuk sektor pertanian. Jadi kalau tidak ada cabe orang Indonesia biasanya juga tidak apa namanya tidak makan begitu. Jadi apa namanya jadi ikon sebenarnya di sektor pertanian. Kemudian ada lada dan pala, cengkeh dan lain sebagainya sangat luar biasa dan di Bali kamu apa namanya ada coklat yang saya lihat. Jadi eh, ketika kita di Bali oleh-olehnya bukan coklat tapi eh, pie ya, pie susu. Ya jadi nanti apa namanya sudah ada sebenarnya apa namanya eh, yang bertanya kenapa coklat tidak diangkat. Tapi kenapa oleh-oleh khas Bali justru su, pie susu seperti itu. Nah, nanti itu masa permasalahan lain tentunya. <laughs> nah, Next, mungkin ya. Next, lah. Ketika kita bicara potensi, pasti kita ada eh, apa namanya. Kita dihadapkan kondisi saat ini bahwa kita tidak mau, tidak mau kita berhadapan pada permasalahan eh, climate change, perubahan iklim. Jadi, apa namanya kemudian? Saat ini juga ada tujuan pembangunan berkelanjutan, jadi dua hal yang harus bersinergi: bagaimana menghadapi climate change dan kita, apa namanya, bagaimana upaya Indonesia mensupport tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, sisi ini dari semua potensi itu dihadapkan pada eh, permasalahan perubahan iklim. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak. Jadi, ini apa namanya masalah kerugian bagi iklim ekonomi global dan lain sebagainya kemudian dampak perubahan iklim terhadap ekonomi di Indonesia saya kira apa tidak apa sampai saya sampaikan di sini secara detail tapi inilah gambarannya kita dihadapkan pada sesuatu hal yang saat ini terjadi Covid tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Kemudian, kondisi saat ini, webinar seperti ini tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Seperti ini, bahkan nanti mungkin ada tadi juga disampaikan, inovatif-inovatif pembiayaan financing pun juga seakan sangat beragam. Nanti, apa namanya yang mendorong kita untuk berpikir bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan? Nah, ini saya dapatkan juga izin Pak Medrizam, jadi apa dapat data dari Bapenas juga, jadi kebutuhan investasi di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu tahun ini saja itu sekitar 3.000 triliun. Nah, Bagaimana memenuhi hal ini? Ini data dari Bapak Nas ya Pak. <laughs> kemudian kebutuhan sampai dengan tahun 2030 8.000 sampai 10.000 triliun. Nah ini dari mana ini apa namanya sumber-sumber ini kalau kita tidak semua maju untuk menjadi satu, apa namanya satu tujuan untuk ke arah sana. Jadi ini kemudian kami merumuskan ini dalam ini membutuhkan suatu sistem sendiri, yaitu sistem keuangan berkelanjutan dalam pemenuhannya. Jadi, eh, jadi kami menganggap bahwa keuangan berkelanjutan itu adalah sal sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan SDGs, pembiayaan SDGs dan climate change. Next. Jadi eh, kalau kami dari regulator dasar pandangan utama mengapa keuangan berkelanjutan itu diwujudkan eh, dalam ketentuan ini eh, apa namanya kalau kami eh, memandangnya eh, sudah ada kesepakatan global itu apa namanya umum ya kemudian Indonesia telah meratifikasi ini melalui komitmen nasional Paris Agreement, kemudian Perpres per per mengenai SDGs yang sekarang kan uh, apa namanya SDGs Sekretariat sudah ada di uh, Bapenas, kemudian ada lagi SDGs Indonesia One itu uh, Kementerian Keuangan itu mengenai khususnya mengenai infrastruktur, jadi uh, dengan PTSMI, kemudian uh, apa namanya terkait dengan RPJMN. 2020-2024 mengenai kalau tidak salah Pak mohon koreksinya Pak nanti kalau saya salah pertu apa namanya pertumbuhan ekonomi rendah karbon gitulah intinya jadi saya kira apa namanya hal-hal tersebut itu menjadi penyemangat bagi kami walaupun isu keuangan berkelanjutan itu sudah lama sebenarnya jadi sejak di Bank Indonesia dulu memang ada green banking tetapi itu apa namanya eh, belum maaf belum terlalu kuat kami untuk memperjuangkan tetapi sekarang sudah ada hal seperti ini World Economic Forum di mana-mana juga sudah mendisclose apa namanya permasalahan lingkungan dan itu berkaitan dengan apa namanya berdampak pada pembangunan dan lain sebagainya. Itu saya kira di bidang akademik ini harus apa namanya ada kajian-kajian saya apresiasi tadi ada apa namanya memang pembentukan awal Bali Center itu dulu ada sub-sub tema yang apa akan dikembangkan untuk menjadi riset. Nah, kemudian ekspektasi stakeholders, kemudian kebijakan dan inisiatif OJK kita wujudkan apa namanya kurang lebih. Jadi ini adalah membutuhkan shifting paradigm. Jadi sistem paradig paradigma Bisnis as usual ke sustainability seperti apa? Jadi, ini membutuhkan perubahan mindset. Kemudian, uh, nah, ini apa namanya? Kami mengambil hikmah dari COVID-19 ini bahwa, uh, apa namanya, kami beranggapan bahwa ini sudah saatnya bahwa sustainable finance itu menjadi new normalnya bagi sektor jasa keuangan. Jadi ini sudah saatnya kita secara bersama-sama ada dorongan. Jadi memang kalau dulu itu kita tertatih-tatih karena dorongan ini belum jadi satu, masih berserakan di mana-mana dan alhamdulillah ini ada hikmahnya ini Covid ini bagi keuangan berkelanjutan. Jadi new normalnya bagi financial industries. Kemudian untuk apa sih sebenarnya seperti itu? Nah, tadi pertumbuhan Uh, apa namanya uh, yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan support terhadap pembiayaan mitigasi adaptasi climate change? Next, nah, kemudian. Uh, What's next apa yang akan kita kembangkan ke mengenai keuangan berkelanjutan nah ini mohon maaf kami memang harus menyampaikan ini dari sisi uh, karena roadmap kami sudah apa namanya 2019 sudah selesai dan kita mulai 2020 nah kita telah sebenarnya saat ini kita uh, telah menyusun roadmap tahap kedua semoga secepatnya itu kami akan sampaikan ke publik. Ini apa namanya? Kami sudah koordinasi, sudah menyampaikan ke komisioner, ke ketua komisioner bahwa arah ke depan keuangan berkelanjutan itu membutuhkan satu ekosistem. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini seperti apa ekosistem yang kami bangun ini? Jadi untuk terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif. Saya kira saya tidak akan bicara mengenai ketentuan POJK 51 mengenai keuangan berkelanjutan, tetapi eh, saya anggap di sini Bapak Ibu sudah apa namanya? sudah eh, sudah membaca apa itu POJK 51 yaitu apa namanya, ketentuan dari OJK mengenai keuangan berkelanjutan. Jadi tidak berla, hanya berlaku bagi perbankan, tapi berlaku juga dari pasar modal, berlaku juga bagi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tadi sudah disebutkan, innovative financing salah satunya crowdfunding. Nah ini mungkin potensi nanti yang akan apa bisa dikembangkan untuk inovatif financing di sektor agro ekowisata ini adalah dari equity crowdfunding nah uh, next ya nah ini sebenarnya bagi kami itu nanti uh, akan menyampaikan apa namanya uh, arah ke depan keuangan berkelanjutan itu uh, apa namanya dukungan ekosistem keuangan berkelanjutan kami tidak bisa berdiri sendiri berdiri sendiri untuk uh, mensukseskan konsep keuangan berkelanjutan jadi ini ada tiga pilar yang pertama pilar regulasi kemudian koordinasi dan yang ketiga awareness dan capacity building ini adalah membentuk sub ekosistem kami ada tujuh sub ekosistem yang nantinya akan kami kembangkan yang pertama, regulasi itu terkait dengan KPI. Jadi, belum ada di sektor jasa keuangan itu bagaimana menilai implementasi keuangan berkelanjutan itu seperti apa, khususnya bagi kami sektor jasa keuangan. Kemudian, kebutuhan green sustainable taxonomy. Jadi, ini sudah kita rewrite, ini sudah enggak green lagi, tetapi kebutuhan untuk sustainable taxonomy. Jadi, masing-masing kementerian, masing-masing lembaga itu mempunyai dasar kriteria uh, taksonomi sendiri-sendiri. Kita di Indonesia belum punya taksonomi green, tax, uh, sustainable taksonomi yang uh, menjadi acuan lah, acuan bagus. Nah ini kita bersama-sama uh, apa namanya membangun ini. Jadi ketika uh, Bapenas, BPR, BPS kemudian OJK, Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Industri dan lain sebagainya stakeholders terkait satu mempunyai satu taksonomi tersebut. Jadi memudahkan bagi kami dan bagi Kementerian, lembaga terkait untuk yang seperti apa sih green taksonomi itu, sustainable taksonomi itu. Apakah agrowisata ini termasuk salah satu taksonomi? Nah itu kalau untuk di lembaga keuangan, melalui POJK 60 mengenai Green Bond, kami sebenarnya sudah menyusun kategori kegiatan usaha berkelanjutan, di mana salah satunya adalah biodiversity conservation. Jadi, ini salah satu bagian dari konservasi biodiversity, agro ekowisata Ini jadi, apa namanya, bagi laporan-laporan lembaga jasa keuangan, kemudian integrasi ESG pengembangan insentif pendukung itu tidak bisa kami apa namanya menentukan sendiri. Kemudian terkait dengan pengembangan produk apa namanya ketersediaan panduan mengenai verifikasi seperti apa. Jadi kami membutuhkan itu, itu sangat luar biasa bagi kami membantu lembaga jasa keuangan. Kemudian tools Uh, mengenai slogan dan lain sebagainya strategi komunikasi itu masuk awareness dan lain sebagainya kemudian reaktivasi task force nasional nah ini nanti uh, ide ini sebenarnya sudah disampaikan ke pak uh, komisioner dan nanti dalam waktu dekat uh, pak komisioner akan ber menyampaikan juga ke pak menteri bapenas jadi terkait uh, bapenas menteri bapenas terkait dengan atas tas nasional keuangan berkelanjutan. Jadi ini diarahkan memang nanti akan multi stakeholders, jadi kementerian lembaga terkait, akademisi, serta NGO, LS apa CSO, internasional lembaga itu berkumpul bagaimana arah ke depannya. Ini jadi biar geraknya tidak satu-satu gitu. Jadi Nah, posisi lembaga riset universitas itu masuk dalam sub-ekosistem kami, yaitu dukungan non-pemerintah. Jadi, di sini ada lembaga riset dan universitas diharapkan menjadi transfer knowledge dari apa itu sustainable finance, apa itu bisnis-bisnis yang sustainable, apa itu dasar, apa namanya dasar-dasar mengenai keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya mengapa harus keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya Nah ini uh, kami sebenarnya sudah uh, menyampaikan apa namanya Bali Center ini sejak tahun 2017 itu sudah ada roadmap kalau tidak salah jadi roadmap Bali Center jadi uh, sekali lagi kami sangat apresiasi ini Uh, apa namanya semoga bisa dicontoh Universitas lain dalam mengembangkan uh, lembaga riset seperti ini jadi tidak hanya berdasarkan uh, apa namanya uh, isei atau apa tapi berdasarkan akademik nah akademik yang bisa mendorong mem memberikan masukan kepada regulator uh, Bagaimana uh, keuangan berkelanjutan kedepannya tapi berdasarkan naskah akademis tentunya karena kan lingkungannya dari akademis nah itu ada di eh, apa di beberapa negara juga sudah dikembangkan itu karena memang membutuhkan dukungan akademik kemudian capacity building dan awareness oh, like, tentunya like, terus like, ya mohon maaf ya mohon maaf waktunya ya. tinggal dua menit lagi sudah selesai ya oh sudah selesai ah, sebentar ya mbak nah belum belum ini jadi next dulu mbak Next, ya yeah, itu kita, kita udah cepet-cepet ini menyampaikan. <laughs> nah, next ini apa namanya? Jadi uh, apa namanya? Kami menyampaikan bahwa kami akan mengembangkan Bali Center ini nanti bagian dari pembangunan sub ekosistem keuangan berkelanjutan. Jadi next. Nah, ini apa namanya? Ini di sini ada dari Bank Pembangunan Daerah Bali juga. Jadi mungkin nanti akan juga menyampaikan secara khusus ini bagaimana ini kondisi support industri jasa keuangan dalam pembiayaan sektor agi, apa namanya? Pariwisata. Jadi next. Nah, ini apa namanya? Suatu pandangan dari kami bahwa Uh, apa untuk apa namanya uh, memanfaatkan kebijakan relaksasi OJK di era Covid ini bagaimana OJK telah sudah ada POJK 11 mengenai stimulus dampak Covid terutama UMKM penanganannya seperti apa nah itu uh, BPD nanti pasti akan menyampaikan ini juga saya kira jadi uh, next satu lagi sebenarnya yang next nah ini begini jadi, saya menyampaikan ini. Eh, uh, sebenarnya Bali itu apa namanya? Lengkap. Ada apa namanya? Dari sisi keuangan berkelanjutan pun sudah ada prinsip Trihita Karana. Trihita Karana sudah itu. Hubungan di Bali itu sudah sangat lengkap, tidak hanya dipandang dari sisi. Uh, kalau menurut kami, tidak hanya dipandang dari sisi ekoturisme atau agroekowisata saja tetapi ada nilai potensi sumber daya alam yaitu laut Nah kalau orang di Bali pasti kalau uh, masyarakat Bali pasti mengenal itu pantai dan lain sebagainya Saya kira sudah dikembangkan juga solar panel nah ini uh, apa namanya contoh sederhana yang potensi ini bisa digali lagi dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah itu yang paling paham kondisi daerahnya. Nah, masalah pasar modal tadi ada equity crowdfunding yang memungkinkan untuk sana minimal kan eh, maksimal kan 10 miliar kalau equity crowdfunding itu. Jadi eh, kemudian eh, pem, apa namanya? Uh, peningkatan produk di industri keuangan non bank ada istilah tadi, saya sempat baca. Baca itu, ada uh, pengembangan asuransi kepada petani, petani pekebun. Jadi, sudah ada itu skema uh, apa namanya asuransi buat the risking, apa namanya pembiayaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sinergi. Uh, program-program di OJK sudah ada keuangan berkelanjutan, financial inclusion, jaring, TPKAD, TPAKD itu ada di apa namanya daerah, kemudian edukasi perlindungan konsumen, pasar modal dan industri keuangan non bank. Sebenarnya kalau kita gali masih banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh apa model pengembangan yang bisa dikembangkan di Bali. Itu saja Mbak Mbak Indah, terima kasih. Uh, semoga nanti diskusinya bisa berkembang seperti apa ininya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga uh, Mbak Isti. Ini saya manggilnya Mbak, soalnya kita sering komunikasi ya. <laughs> nah, jadi uh, selain tiga hal yang tadi sudah disampaikan, uh, dari potensi sumber daya alamnya, dari sustainable finance-nya itu sendiri, baik secara konsep maupun harus sistematik, dan juga uh, tentang kredit pembiayaan, sebenarnya ada yang menurut saya ada yang paling menarik yaitu bagian ekosistem keuangan berkelanjutannya di mana di dalamnya itu ada awareness tadi ya ada SDM dan organisasi koordinasi regulasi tentunya kemudian produk dan tools dan juga yang paling penting itu juga, uh, juga dukungan non pemerintah tadi di sini ada uh, apa peran dari pusat riset baik dari universitas maupun lembaga riset dan juga uh, sektor swasta mungkin juga di sini karena tadi ada filantropi nah berbagai program dan strategi yang disebutkan oleh Ibu Istiana tentu tidak akan tercapai tanpa kolaborasi in, yang intensif dari berbagai pihak. nah yang yang juga penting dan merupakan topik utama kita adalah akses pembiayaan. untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Hanifah Eskom Mlos dari Kemenparekraf mengenai akses pembiayaannya. nah selamat pagi Ibu Hanifah, uh, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana peran direktorat akses pembiayaan dalam mengembangkan bisnis di agro-ekowisata berkelanjutan ini. Silakan Ibu Hanifah. Ya, eh, terima kasih eh, Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi dan sharing di hari ini. Tadi saya mendengarkan paparan dari pemateri eh, sebelumnya Uh, sangat menarik ya uh, konsep dari eko agrowisata ini dan memang kalau kita melihat tren uh, wisata ke depan nanti akan banyak yang uh, lebih ke outdoor gitu jadi akan banyak uh, wisatawan yang memang mencari wisata yang tidak terlalu crowded yang interaksi dengan wisatawan lainnya mungkin tidak terlalu banyak dan saya yakin ini akan uh, banyak dengan Kekayaan Indonesia yang luar biasa akan bagus, gitu. Eko, eko, ini wisata kita. Nah, kalau di kami, akses pembiayaan itu gini. Sebenarnya, tugas kami di sini adalah mempertemukan pelaku usaha di industri parekraf dengan pemodal. Pemodal di sini bisa dari bank maupun non-bank, bisa juga dengan dana pemerintah kalau uh, di paparan sebelumnya lebih kepada uh, pembiayaan untuk lembaga riset sedangkan kalau kami pembiayaannya untuk pelaku usahanya. Jadi misalnya di eko agrowisata itu pasti kan ada usaha-usaha di sana. Misalnya ada restoran, ada kemudian uh, tempat wisatanya dan lain-lain ada homestay, ada transportasi. Nah, itulah yang menjadi Target dari uh, direktorat kami, jadi pelaku usahanya. Uh, untuk saat ini uh, kami belum mempunyai uh, program yang dikhususkan untuk agrowisata, agro tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita bisa membuat program yang khusus. Jadi uh, kita buatkan semacam uh, pitching forum atau platform yang nanti akan mempertemukan pelaku pelaku usaha. Di area tersebut dengan pemodal, jadi mungkin selama ini kan pemilik modal itu belum uh, belum tahu bahwa di sini ada potensi untuk dibiayai. Nah, nanti kita bisa membuatkan uh, mempertemukan mereka juga. Jadi, kami semacam makjumblangnya gitu. Nah, Mudah-mudahan nanti ada yang ketemu jodohnya di situ. Nah, itu uh, tugas utamanya dari kami di akses pembiayaan. Untuk sekarang, kami itu mempunyai sebuah program yang sudah di-launching minggu lalu, tanggal 9 Juli, itu yang dinamakan Bantuan Insentif Pemerintah. Jadi itu adalah hibah yang dananya dari APBN yang diberikan kepada pelaku usaha parekraf. Pelaku usaha parekrafnya apa saja, itu nanti akan ada di paparan saya, karena memang belum menyentuh seluruh sektor dan subsektor. Oke, okay, uh, next paparannya. Ya, yeah, uh, berikutnya, nah, oke, okay. jadi uh, bantuan insentif pemerintah ini merupakan program yang telah kami laksanakan. Uh, saya dulu dari Betra, Badan Ekonomi Kreatif, kami telah melaksanakan ini dari 2017. jadi. Kalau tahun sebelumnya, kami hanya untuk subsektor ekra, tahun ini kita mulai menyentuh sektor pariwisata. Jadi ini bentuknya adalah hibah yang tujuannya penambahan modal kerja bagi pelaku usaha. Berikutnya. Next. Presentasinya, tolong next. Jadi uh, seperti disampaikan tadi, uh, kami telah melakukan dari 2017. Ini presentasinya boleh halaman berikutnya. Nah, oke okay, di sini di milestone. Uh, kami telah melakukan ini dari tahun-tahun sebelumnya dengan sektor-sektor yang semakin tahun kami semakin perluas. Jadi hanya sekedar data, nanti mungkin bisa dilihat saja untuk mempersingkat waktu. Uh, nah, untuk tahun 2020 itu kita mulai uh, menyentuh sektor pariwisata. Berikutnya. Halaman berikutnya, next. Nah, jadi untuk uh, bantuan insentif pemerintah ini, atau yang kami sebut uh, BIP, itu uh, kita bagi menjadi dua kategori. Uh, yang, yang ada itu, peserta yang reguler dan afirmatif itu. Jadi kita membagi dua kategori, seperti tadi saya sampaikan, target kami adalah pelaku usahanya. Jadi di sini yang menjadi fokus pelaku usaha kami membedakan menjadi kategori reguler itu untuk pelaku usaha minimal berbentuk badan hukum yaitu PT, koperasi, yayasan. Sedangkan kategori sebelum, satunya lagi adalah kategori afirmatif itu untuk badan usaha, badan usaha. Jadi yang levelnya lebih rendah. Jadi CV, UD, firma itu bisa mengajukan untuk yang kategori uh, afirmatif. Uh, bantuannya ini nanti akan diberikan dalam bentuk hibah, dalam bentuk uang kepada si pelaku usaha, akan kita transfer langsung ke rekening usaha. Untuk yang kategori reguler itu maksimal uh, 200 juta, sedangkan untuk yang kategori afirmatif itu adalah maksimal 100 juta. Kenapa saya sebutkan maksimal? Karena nanti ini semua akan dinilai oleh para kurator, para penilai, uh, sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi nanti dinilai, kalau memang mengajukannya 200 juta, kemudian dinilai ternyata yang uh, memenuhi itu hanya sekitar let's say 180, jadi akan disetujui 180 juta. Itu. Okay. Uh, berikutnya, untuk sektor-sektornya, kalau untuk uh, ekonomi kreatif, sektor-sektor yang tercover itu adalah sektor kuliner, uh, kemudian fashion, pria, aplikasi digital, uh, pengembangan permainan, film, animasi, dan video. Jadi, ini untuk lokasi di mana saja. Jadi, di seluruh Indonesia, mereka bisa mengajukan untuk ini yang sektor-sektornya. Nah, kemudian untuk yang pariwisata, itu yang diperbolehkan adalah untuk uh, homestay. Homestay dimanapun itu berada di Indonesia, itu diperbolehkan untuk mengajukan proposal di sini. Kemudian juga yang berikutnya adalah uh, jenis usaha pariwisata yang berlokasi di desa wisata. Jadi ada 13 jenis uh, usaha pariwisata itu selama memang berlokasi di uh, desa wisata itu diperbolehkan untuk mengakses uh, dana ini. Kemudian Uh, ini tahap-tahapnya semua pendaftaran kami lakukan secara online jadi bisa mengakses di website kami nanti ada di terakhir uh, semua dokumen diupload di sana kemudian nanti kami akan melakukan seleksi 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 administrasi seleksi kurasi seleksi substansi dan seterusnya nanti kemudian masing-masing uh, penerima akan mempunyai perjanjian dengan kami jadi misalnya CVA itu akan menerima 100 juta, itu akan ada perjanjiannya. Kemudian nanti dibelanjakan oleh si CV tadi sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh kami dan itu tercantum di dalam perjanjiannya. Kemudian melaporkan dan seterusnya. Berikutnya nah uh, dana ini boleh digunakan untuk apa saja jadi selain tadi uh, masalah subsektornya kemudian juga ada peruntukan-peruntukan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan karena tujuannya ini adalah untuk bantuan uh, modal kerja pertama ini adalah untuk modal kerja atau modal tetap jadi uh, misalnya untuk uh, pembelian bahan baku kemudian juga bisa untuk membeli peralatan. Jadi semisal di nanti di e, desa agrowisata ini ada usaha e, coffee shop misalnya atau warung kopi atau apapun namanya nanti itu mau membeli kopinya bisa menggunakan anggaran ini, kemudian mau membeli mesin untuk kopinya itu juga bisa menggunakan anggaran dari BIP ini. Satu itu Kemudian untuk software atau hardware ini mungkin lebih diperuntukkan untuk subsektor lainnya seperti sektor animasi, video dan lain-lain karena memang mereka membutuhkan uh, hardware dan software tertentu untuk uh, programnya. Kemudian juga diperbolehkan untuk ruang kerja. Jadi apabila dibutuhkan ruang kerja untuk sewa ruang kerja itu diperbolehkan uh, per tanggal bantuan diterima. Jadi tidak bisa untuk yang berlaku mundur. Kemudian pembayaran jasa itu diperbolehkan nanti sesuai dengan uh, penilaian dari kurator. Berikutnya, itu tadi yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah, uh, satu, untuk overhead cost. Jadi apabila dibutuhkan untuk per listrik, berkepon, dan lain-lain, uh, tidak bisa menggunakan anggaran BIP ini. Kemudian juga untuk lisensi kesehatan, misalnya kalau di, Sana misalnya coffee shop tadi butuh untuk lisensi uh, barista gitu misalnya itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana BIP ini atau misalnya untuk BPOM, sertifikasi uh, halal dan lain-lain itu tidak diperbolehkan, kemudian pembelian lahan juga tidak diperbolehkan, kemudian untuk renovasi uh, bangunan atau gedung itu tidak diperbolehkan. Jadi berikutnya nah kalau untuk homestay ini karena saya rasa yang salah satu yang paling terkait di sini adalah homestay itu diperbolehkan untuk membeli peralatan di uh, homestay itu sendiri jadi homestaynya sudah ada kemudian mungkin membutuhkan uh, perlengkapannya tempat tidur lemari AC dan lain-lain itu diperbolehkan untuk mengajukan dana BIP tapi apabila untuk membeli lahan itu tidak boleh atau misalnya untuk memperluas misalnya Uh, homestay sudah ada lima kamar kemudian mau ditambah lagi menjadi uh, 10 kamar misalnya itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan anggaran ini uh, Berikutnya langsung saya ke halaman website kita Jadi uh, seperti saya sampaikan tadi eh uh, semua itu bisa diakses melalui website kami uh, uh, di www. Coba yang halal lagi. Ya, ini di sini. Jadi, kita telah membuka pendaftaran dari tanggal 9 Juli kemarin sampai dengan nanti uh, 7 Agustus. Uh, semua bisa diakses di www bip.kemenparekraf.go.id. Jadi pertama adalah Bapak Ibu harus download dulu juknisnya. Di situ ada lengkap syarat-syaratnya apa, kemudian apa yang diperbolehkan dan tidak. Kemudian nanti bisa mengupload semua dokumen eh, uh, apa namanya dokumen yang dibutuhkan untuk uh, kelengkapan ini. Dan semua bantuan ini nanti bentuknya adalah hibah. Jadi uh, akan kita berikan sesuai dengan yang nanti disetujui dan kami tidak meminta bayaran apapun jadi semua ini prinsipnya adalah hibah dan gratis. Saya rasa itu kalau yang program yang selama ini sedang uh, kami laksanakan mungkin bisa diakses untuk uh, agro -ek ekowisata yang memang sekarang sudah berjalan usaha-usaha yang ada di sekitar situ boleh mencoba mengakses ini sambil kemudian mungkin ke depannya kita bisa program-program lain yang uh, bisa lebih luas lagi, karena di kami uh, selain uh, saya di Direktorat Akses Pembiayaan, kita juga ada Direktorat Manajemen Investasi. Jadi itu untuk melihat secara lebih luas tentang investasi yang dibutuhkan untuk program-program uh, tertentu. Saya rasa itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hanifah untuk paparannya. Jadi tadi jelas perannya ya, peran dari Direktorat Akses Pembiayaan yaitu untuk mempertemukan antara pelaku usaha dengan Uh, lembaga atau pihak yang ingin mendanai. Jadi sebagai mak comblang. Ya, Mudah-mudahan ada yang berjodoh ya Bu ya. <tuh> 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 Kemudian tadi juga bagus sekali ada BIP, bantuan insentif dari pemerintah. Nah ini bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha ekonomi kreatif. Dan juga tadi ada persyaratan dan kriterianya tuh clear sekali. Ada yang bahkan udah ada kategori reguler, afirmatif, reguler untuk yang telah berbadan hukum, afirmatif yang tidak berbadan hukum. Dan juga tadi terima kasih ada open submission-nya, itu perlu dicatat oleh para pihak yang tertarik. Nah, kemudian setelah mendengar program dari strategi uh, pemerintah dari sisi pembiayaan dan juga akses, nah sekarang kita akan mendengarkan apa yang dilakukan uh, atau ya dari KLHK dalam mendorong agro-ekowisata ini. Bersama saya kini sudah ada Bapak Dr. Nandang Prihadi, SUT MSC. Selamat pagi, Pak. Mungkin bisa diceritakan peluang apa saja yang ada dalam pengembangan wisata alam berkelanjutan di Indonesia ini, khususnya dalam menghadapi era kenormalan baru. Silakan, Pak Nanda. Pak Nanda, apakah... Bisa mendengar saya? Sepertinya masih di mute uh, Pak Ananda. Ya. ya, silakan. Tes, tes. Oke, okay, udah ya? Pak. Ya, udah. Siap. Makasih Mbak, <tuh> Mbak Indah atas kesempatan yang diberikan saya minta bantuan dari panitia untuk share uh, powerpoint saya ya mbak Indah yang kami hormati mbak. pak Profesor Dr Igede Rai Temaja Pak Medril Zam, dan semua narasumber serta semua peserta webinar kali ini uh, izinkan saya sedikit mungkin tidak bicara soal pendanaan tetapi lebih ke arah peluang penggunaan pendanaan itu sendiri. Jadi bagaimana peluang pengembangan wisata alam berkelanjutan dalam menghadapi kenormalan baru dan mudah-mudahan dengan nanti penggambaran dari kami dana-dana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hanifah, oleh Bu Istiana itu bisa dioptimalkan, dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Jadi saya kira kita semua sudah memahami bahwa, lanjut, dengan adanya COVID-19, kemudian kami di KLHK melakukan penutupan kawasan konservasi untuk kegiatan wisata alam. Bisa dilanjut ke slide berikutnya, Mbak Thomas. Uh, komunikasi penutupan, saya kira semua sudah paham, bisa ada yang melalui medsos, ada yang melalui siaran pes, dan sebagainya, dan ini tentu saja uh, kita lakukan. Lanjut, udah ke slide berikutnya, Mas, Mbak. Oke, okay. jadi kenapa kami tutup kawasan konservasi untuk kunjungan wisata alam, itu karena ada arhan op. Masih di slide sebelumnya, Mbak. Bisa balik ke slide satu, slide sebelumnya. Jadi, kebijakan penutupan kawasan konservasi itu ada pertimbangan. Penutupannya adalah arahan pemerintah, kemudian ada physical distancing, dan bagi kami penyebaran COVID harus diwaspadai tidak hanya dari pengunjung ke petugas atau sebaliknya, tetapi juga dari pengunjung ke uh, satwa liar yang ada di uh, Taman Nasional pun Taman Wisata Alam. Nah, tentu saja jumlah kawasan konservasi yang ditutup ini lanjut, Mbak. Tadi slide yang sudah tadi sudah betul. Uh, ada 54 taman nasional, 134 TWA, dan 80 swakamarga satwa itulah kawasan konservasi yang kita tutup untuk kunjungan wisata alam. Nah, slide berikutnya yaitu tentu saja dengan adanya pandemi corona, kita tadi sudah ditutup kawasan, ada pembatasan kunjungan, ada protokol kesehatan baru. Kemudian bagaimana setelah pandemi usai? Lanjut slide berikutnya, Mas, Mbak. Nah, di jalan new normal atau pandemi usai, tentu saja semua ber keyakinan saya kira yang ada hadir di sini di sini adalah wisata alam itu akan menjadi the winner pada saat nanti pandemi usai pada saat ada new normal. Lalu apa yang harus disiapkan di tahap dan tahap normalisasi. lanjut ke slide berikutnya bahwa kebijakan reaktivasi di kawasan kami juga tentu saja sejalan dengan kebijakan reaktivasi di pariwisata. Bagaimana Pak Presiden juga sudah memberikan arahannya Kemudian bagaimana new normal, kemudian Kemenparekraf sudah membuat uh, timeline strateginya, sehingga kami berkeyakinan uh, bagaimana dengan wisata alam di, uh, pada saat new normal lanjut. Nah tentu saja kemudian kami meminta beberapa teman-teman uh, di Pengelola Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa lanjut saat berikut untuk membuat SOP sesuai dengan uh, berapa sesuai dengan kebijakan-kebijakan maupun protokol-protokol di new normal, baik di perhubungan, di wisata, dan sebagainya. Saya kira eh, ini yang semua kita lakukan bersama, tidak hanya di wisata alam, tapi juga di semua eh, sektor, saya kira sama. Nah, lanjut, bagaimana tren wisata alam ke depan? Tadi Bu Anifah sebenarnya sudah, sudah menyampaikan, lanjut slide berikutnya. Jadi tren wisata alam di masa depan atau new normal atau pasca pandemi, saya kira ada perubahan tren wisata. Seperti sampaikan Pak Presiden, ada CHS, ini yang diterapkan, clean, health, and safe. Kemudian, liburan wisata yang tidak banyak orang. Jadi, orang cenderung ke non mass tourism nanti, dan fokusnya ke domestik. Jadi, tidak tidak berjalan terlalu jauh, atau Pak Presiden menyatakannya sebagai staycation seperti itu. Ini tentu saja kita harapkan sementara, karena ke depan kita harapkan mereka akan juga berkunjung ke tempat provinsi yang lain. Nah, kemudian dengan arahan ini seperti perubahan tren wisata ini yang diarahkan Presiden, kami kemudian memberi, membuat satu strategi yang kita kenal, kita sebut sebagai 3C, yaitu Community, Community, and Conservation for Human Healing. Nah, ini tentu kita Uh, harus ada protokolnya, di bawah ada promosi pemasaran dan sebagainya, kesiapan sarpras dan uh, harapannya ada peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan nilai ekonomi masyarakat, dan peningkatan awareness-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan lanjut ke slide berikutnya, bahwa yang kami maksud dengan community, community, dan conservation for healing, uh, lanjut, ke depan nanti wisata-wisata itu akan di ke arahkan ke community based ecotourism atau dikenal dengan saat ini beberapa kementerian menyebutnya sebagai Dewi, desa wisata. Dan saat ini kami sedang mencoba mengembangkan, kami juga sudah mengajukan melalui anggaran dari uh, Norway untuk pengembangan desa-desa wisata. Ada sekitar 200-an desa wisata yang kami identifikasi ada di sekitar sekitar uh, kawasan konservasi, taman nasional, pun uh, taman wisata alam. Kemudian Paket-paket wisata dilengkapi dengan menikmatkan masyarakat dan ini uh, tren ke depan adalah wisata bersama keluarga. Jadi tidak lagi berombongan yang uh, tidak jelas, misalnya tidak jelas maksudnya uh, rombongan satu bis yang uh, mungkin kesehatannya kita tidak ketahui, tetapi kita akan dorong untuk family tour, family tourism. Jadi yang kalau udah keluarga kan sudah tahu uh, riwayat kesehatannya dan sebagainya. Ini yang akan kita dorong de, dengan komunitas tadi. Kemudian komoditi kita akan kembangkan diversifikasi produk wisata dan non wisata. Wisata virtual tentu saja dengan di saat-saat seperti ini dan ini tentu butuh dorongan-dorongan dorongan pembiayaan tadi dengan wisata virtual, lomba-lomba virtual, kemudian kegiatan atau spot wisata yang baru dan semuanya ke arah responsible ecotourism. Kemudian satu yang kami sekarang dorong adalah bahwa kami yakin bahwa fores atau hutan atau taman nasional, atau taman wisata alam mempunyai uh, fungsi untuk healing, menyembuhkan, menyehatkan bagi pengunjungnya. Tentu saja bisa seluruh hutan itu menjadi healing, menjadi forest healing atau healing forest, tetapi ternyata setelah kami mempelajari ada peraturan atau dari Permen dari Kemenkes itu semua bisa membuat rumah sakit, tetapi tidak semua ruangan di rumah sakit menjadi ruang pemulihan. Nah, ruang pemulihan itu menjadi punya poin-poin tertentu yang harus dipenuhi, seperti suhunya, kebisingan, kemudian Cahayanya dan seterusnya, dan inilah yang kita adopsi. Kita akan uh, melihat, mencari, mengjudge spot-spot mana di taman nasional, di taman wisata alam yang memang bisa menjadi pemulihan, bisa menjadi tempat pemulihan sesuai dengan aturan Kemenkes tadi, suhunya 23-24 derajat, kemudian kebisingannya sekian, kemudian cahayanya sekian, kemudian oksigennya sekian, dan seterusnya. Dan ini, kami sudah banyak berdiskusi dan kita sudah bekerja sama dengan teman-teman ITB dan teman-teman Gunadarma untuk membuat kriteria indikator bagaimana spot di Taman Nasional menjadi bisa menjadi satu spot untuk healing. Dan ke depan juga wellness tour saya kira tadi sudah disampaikan akan menjadi tren masa depan wisata. Harapannya tadi length of stay meningkat, ada jumlah wisatawan meningkat, nilai ekonomi masyarakat dan awareness-nya tadi. Lanjut, nah keyakinan kami dengan 3C ini lanjut Mas Mbak, adalah bahwa di Taman Nasional, di peluang di kawasan konservasi untuk pendanaan maupun untuk peluang investasi lanjut, ya itu tadi seperti saya sampaikan ada 54 taman nasional, ada 3134 134 taman wisata alam, ada 34 tahura, ada 80 suaka marga satwa. Yang ini memungkinkan adanya kegiatan wisata, walaupun di suaka marga satwa adalah wisata terbatas. Kemudian kenapa kita yakin ini peluangnya adalah kita ada punya keanekaragaman hayatinya, flora dan faunanya, keindahan landscape di Taman Nasional, Taman Wisata Alam yang uh, saya kira membuat orang sangat cinta bagaimana orang bulak balik ke Bromo, bagaimana orang bulak balik ke Komodo karena memang landscape-nya, kemudian hayatinya, floranya dan sebagainya, uh, faunanya juga. Kemudian ada hubungan sosial budaya yang sangat erat di dalam uh, Taman Nasional atau Taman Wisata Alam. Bagaimana di Taman Nasional Alas Purwo tetap ada kegiatan-kegiatan uh, masyarakat uh, Hindu melakukan upacara-upacara keagamaan di dalam Taman Nasional. Dan saya kira tempat-tempat lain dan kemarin juga di Bromo Tengger Semeru teman-teman uh, Tengger melakukan uh, ada ritual budaya mereka di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan ini adalah hubungan interaksi yang mungkin mempunyai nilai jual untuk wisata. Ada pengunjung yang cukup banyak dan kemudian kolaborasi tadi saya kira lanjut, nah, lanjut slide berikutnya, saya kira uh, slide berikutnya lebih ke arah kami mencontoh-contoh, saya kira ini lanjut potensi-potensi <tuh> tadi bisa alam kawasan konservasi yang bisa untuk uh, peluang usahanya, jadi ada 9 juta ruang usaha yang sembilan eh, ribu maaf sorry, sembilan ribu hektar ruang usaha yang bisa Uh, peluang untuk investasi bagi investor melanamkan investasi pengembangan sarpras di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Lanjut. Nah, kemudian eh, uh, lanjut, Mbak Mas. Nah, era baru di wisata tadi saya sudah kami sampaikan adalah era wisata uh, virtual. Kami eh, uh, Nah, saya kira lanjut dulu slide berikutnya dulu. Mohon maaf, ini ada keliru slide-nya. Jadi kita respon dengan ada perkembangan ini, kami merespon dengan uh, membuka saat ini 29 Taman Nasional Taman Wisata Alam yang boleh mendapatkan kunjungan. Jadi boleh dikunjungi pada saat tahap satu ini, dan kami saat ini sedang bersiap untuk membuka untuk tahap kedua. Sudah ada uh, 11 TNTWA yang sudah mengajukan, dan ada uh, puluhan TN-TWA yang sebetulnya bisa dibuka karena mereka berada dalam zona risiko kuning dan zona risiko hijau. Nah, kemudian dengan uh, menanggapi merespon tersebut, kita melakukan era baru dengan wisata virtual lanjut. Kemudian kita ada lomba lomba foto dan video petualangan alam Indonesia ini untuk mengobati rindu teman-teman yang tidak bisa ke lapangan selama satu bulan pada bulan Ramadan kemarin kita lakukan lomba foto video eh, cukup banyak ribuan 1400-an foto yang ikut eh, lomba dan ratusan video yang ikut lomba. Kemudian juga kita melakukan webinar series KSDAE yang lanjut yang dari webinar ini tidak sekedar melulu menceritakan eh, slide berikutnya, tidak selalu sekedar menceritakan keindahan taman nasional taman wisata alam tapi kami juga di situ menampilkan potensi-potensi yang bisa uh, untuk pendanaan, bisa untuk pengembangan selanjutnya dan seterusnya. Termasuk berapa sih tour operator kalau perlu membiayai ke sana dan alhamdulillah yang terakhir tour operator di NTB uh, link dengan teman-teman di uh, sorry untuk mereka mendapatkan uh, akses atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa mereka jual ke turis. Lanjut, saya kira slide-slide berikutnya uh, lebih ke arah tren wisata masa depan. Tadi saya kira saya sampaikan bahwa healing forest akan menjadi tren dan satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan uh, lanjut Mbak slide berikutnya. Lanjut, lanjut. Nah, ini uh, saya ingin ada dua slide. Tra, dua slide yang ingin saya tampilkan sebelum saya kira saya uh, yang lainnya adalah contoh-contoh saja. Jadi, lanjut slide, slide satu A ah, ini. Jadi, uh, bagi kami di Taman Nasional Taman Wisata, dengan ada pandemi ini, menjadi uh, bisa oke. Okay. Ada hal yang menarik karena ternyata setelah pandemi ini, uh, kawasan kami menjadi lebih hijau, dan bahkan kalau dilihat, ini uh, rute jalan orang untuk masuk itu menjadi sudah ditutupi oleh tanaman-tanaman. Saya kira uh, itu yang dapat saya sampaikan, uh, Mbak Indah. Jadi Taman Nasional terbuka untuk uh, investasi. Ada 9 ribuan hektar ruang usaha yang bisa menjadi peluang uh, bagi investor untuk uh, menanamkan. Tapi tadi kami sepakat kita ke depan bukan mas turisme lagi, tetapi sudah ke uh, spesifik dan karena kita untuk saat pembukaan saat ini sudah menerapkan daya dukung daya tampung di mana hanya boleh sekitar maksimal 50 persen daya dukung daya tampung. Itu yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparannya, Pak. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang ya sampai uh, ada arahan presiden supaya sektor pariwisata itu dapat terus berjalan di uh, kondisi new normal ini. Yang juga tadi dijelaskan adalah tadi ada community-based ecotourism sebagai tren ke depan. Singkatannya cantik sekali, itu namanya Dewi ya, desa wisata. Kemudian ada juga strategi dalam mendorong wisata alam di Taman Nasional yang juga saya mungkin akan tanyakan nanti secara personal ke Bapak adalah tentang wisata virtual seperti apa tuh Pak. Kemudian lomba foto dan video, ada Healing Forest, ini juga yang lagi ngetrend sekarang. Kemudian yang juga tadi terakhir kita melihat sebelum dan setelah pandemi itu ada perubahan dari sisi apa kehijauannya ya. Nah itu menarik sekali. Nah tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan pembicara kita selanjutnya, Bapak Inyoman Sudarme, SHMH dari BPD Bali. Pak Inyoman Sudarma, apa kabar Pak? Apakah sudah bisa mendengar saya? Nah, institusi perbankan tentunya memainkan peran penting dalam sustainable finance. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Silakan, Pak. masih mute sepertinya Pak Nyoman Sudarma apakah sudah di unmute? Oke. Okay. Pak Inyoman Sudarma apakah sudah bersama kami? Okay, silakan. Sudah, Mbak Indah. Ya, silakan, silakan, Pak. Sudah, ya. Uh, lanjut ya, Mbak. Uh, pada siang hari ini, kami, peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan, dapat kami sampaikan bahwa Bank BPD Bali mempunyai peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan, perekonomian, dan pembangunan daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi Bali, di mana pemerintah provinsi Bali mempunyai uh, visi itu nangun saat ke Bali. Tadi juga disampaikan mengenai uh, Trihita Karana di dalamnya sudah ada beberapa peraturan gubernur yang mendukung terhadap penciptaan sustainable yang ada di Bali berkaitan dengan uh, sampah dan lain-lain, termasuk pemanfaatan dan Produk pertanian termasuk hasil destinasi minuman dan lain-lainnya. Itu mungkin yang di Bali dapat kami sampaikan. Kami memberikan dukungan terhadap hal ini, terutama dalam rangka penguatan UMKM lokal yang ada di Bali. Lanjut. Sebagaimana POJK 51/2017, Bu Istiana menyampaikan tadi penerapan keuangan berkelanjutan. Kami juga membuat uh, rencana aksi keuangan berkelanjutan yang di dalamnya uh, berisi mengenai peningkatan uh, ketahanan kelembagaan untuk peningkatan produk dan jasa keuangan berkelanjutan di dalamnya termasuk mengenai pembiayaan pada sektor wisata agro ekowisata yang ada di Bali pada khususnya. Kami lanjut. Kemudian dalam sektor pariwisata dapat kami sampaikan penerapan keuangan berkelanjutan. Sebelumnya kami tahun 2000 memang ada kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai penyaluran kredit IEPC. Pengalaman kami di situ, industrial efficiency pollution control. Itu sudah kami jalankan tahun 2000 dan sampai saat ini sudah sudah mau lunas semua kredit yang kami salurkan, sehingga kami mengharapkan uh, ke depan uh, model pembiayaan yang seperti ini mungkin bisa kita kerjasamakan lagi dengan pihak kementerian, di mana di dalamnya juga mengatur mengenai subsidi bunga kepada pihak uh, UMKM yang ada, terutama yang berkaitan dengan uh, pengurangan. Uh, polusi yang ada di, di industri yang ada di, di Bali dan Indonesia khususnya. Namun demikian kami eh, ada 12 kategori pembiayaan dan intinya berkaitan dengan UMKM, terutama dalam pariwisata. Kami fokus kepada pariwisata juga yang berkelanjutan sebagaimana POJK 51 yang kami terjemahkan di dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan yang setelah kami sampaikan juga ke WJK. Oke lanjut ya. apa yang sampaikan bahwa pembiayaan kami kepada sektor UMKM selama ini kurang lebih seperti ini datanya dan khusus untuk pariwisata kami ada kur pariwisata yaitu kurang lebih sampai pembiayaan Rp. 562 miliar kemarin yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan masyarakat terutama dalam rangka memberikan uh, sustainable yang berkelanjutan bagi pembangunan di Bali dan Indonesia. Di dalamnya juga ada mengenai agro ekowisata yang kita biayai yang mengacu kepada pembiayaan-pembiayaan dan sektor-sektor yang ada di masyarakat khususnya berkaitan dengan quality tourism. Itu tadi juga sangat kami setuju mengenai quality tourism karena ada beberapa daerah yang bisa kita biayai di, di Bali terkait dengan quality tourism dimaksud. Lanjut. Di mana untuk di Bali ada beberapa peluang untuk agro ekowisata yang bisa dibiayai di kabupaten-kabupaten termasuk mengenai pemanfaatan untuk wisata alam dan lain-lain termasuk juga dalam hal ini untuk agro ekowisata kami fokus nantinya kepada pembiayaan kepada pertanian pertanian yang menggunakan pupuk organik ini sudah kami kerjasamakan juga dengan beberapa pelaku usaha termasuk subak yang mendukung terhadap penggunaan pupuk organik terutama dalam rangka peningkatan ekonomi berkelanjutan. Dan lanjut. Mungkin dari segi pembiayaan, kami Bank PPD Bali tadi juga kami sudah menyampaikan sudah membiayai kepada sektor-sektor pariwisata yang ada di kami adalah kami biayai dengan kur pariwisata. Di luar ini kami juga membiayai pembiayaan melalui skim lainnya yang tentunya memberikan dampak untuk peningkatan sejahtera masyarakat termasuk untuk peningkatan perlindungan pada lingkungan hidup. Ini yang kami fokuskan juga karena di internal kami standar operasional prosedur juga termasuk capacity building juga kami siapkan pada analis kredit kami berkaitan dengan POJK 51 2017 mengenai keuangan berkelanjutan terutama untuk pembiayaan-pembiayaan pada sektor-sektor yang memang memberikan dampak positif untuk perlindungan lingkungan hidup. Mungkin ada beberapa contoh yang sudah kami biayai seperti ini, yang juga menjadi tempat-tempat wisata juga bagi masyarakat. Juga ada family tourism yang bisa di, di, dijalankan. Termasuk tadi juga dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai healing tourism juga kami sudah ada, <tuh> kami biayai salah satunya berkaitan dengan ekonomi dan Pariwisata yang berkelanjutan di luar itu juga kami membiayai kelompok-kelompok pertanian yang bisa memberikan uh, dukungan kepada daerah, termasuk perbankan dalam rangka untuk peningkatan keuangan berkelanjutan, pertama untuk klaster-klaster binaan seperti kopi yang ada di Kintamani, yang kami fokuskan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kepada uh, petani yang lain di luar. Pembiayaan dari sisi pembiayaan kredit tadi juga disampaikan oleh pembicara, Pak Meldrisam, mengenai uh, tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk uh, CSR. Kami juga <tuh> buatkan untuk uh, fasilitas wisata. Kalau kami di tahun ini ada kurang lebih empat uh, kawasan wisata yang kami kembangkan dengan program CSR, tentunya program CSR ini berkaitan dengan peningkatan kapasiti masyarakat sosial yang ada di daerah kami untuk mendukung equality tourism. Di luar itu lanjut, kami juga untuk umkm umkm kami lakukan juga digitalisasi dalam sistem pembayaran. Tadi juga pembicara sebelumnya mengenai program CHS, terutama healthy untuk kesehatan. Kami memberikan untuk digitalisasi UMKM kami menggunakan non-tunai dalam bentuk kiris. Ini yang kami akan terus lanjutkan bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK dalam rangka peningkatan kapasitas kami. Di luar pembiayaan kepada masyarakat tentunya dalam sistem pembayaran juga menggunakan uang tunai sehingga lebih sehat dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Mungkin demikian dari kami, Bang BPD Bali, Mbak Indah yang dapat kami sampaikan sedikit mengenai program kami di Bank BPD Bali yang bisa mendukung terhadap agrowisata berkelanjutan. Terima kasih, Mbak Indah. Terima kasih, Pak Nyoman Sudarma, untuk paparannya. Jadi tadi kalau saya catat ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama dari peran, tugas, dan fungsi dari BPD, salah satunya mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah ya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian ada sinergi antara arah kebijakan pemerintah, khususnya Provinsi Bali di sini, penerapan keuangan berkelanjutan hingga kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan di Bank BPD Bali. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai sebaran kredit agribisnis serta potensinya. Jadi luar biasa peran BPD ini, Pak. Selamat, Pak. Hingga digitalisasi dan capacity building semua lengkap di situ ya. Nah, selanjutnya kita dengarkan pembicara terakhir ini, Bapak Dr. Iwayan Budiase, SPMP dari Bali Center for Sustainable Finance. Bapak Dr. Iwayan Budiase, dulu BSFC ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung komitmen Indonesia untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian SDGs dan Paris Agreement on Climate Change. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai pembiayaan hijau, bagi pengembangan agroekowisata di Indonesia, silakan Pak. Terima kasih, Mbak Indah. Selamat siang. Siang Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu uh, narasumber yang berbahagia pada webinar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan uh, satu materi terkait dengan Uh, pembiayaan hijau dalam uh, pengembangan model uh, agro ekowisata berkelanjutan khususnya di Indonesia dan di Bali. Ya. Baik, topik yang saya angkat pada webinar uh, pada kali ini adalah pembiayaan hijau bagi pengembangan agro, agro ekowisata di Indonesia. Ini atas support dari Bayu Pin, kemudian kerjasama dengan uh, BCSF yang berada dalam SDG Center Universitas Dayana. Silakan lanjut, Pak. Baik, uh, saya mulai dengan uh, proyek strategis nasional 2020-2024. Salah satunya adalah Uh, pengembangan destinasi wisata prioritas. Jadi di sana disebutkan ada 10 destinasi pri wisata prioritas. Yang kalau saya lihat itu ke 10 itu ya uh, sebagian besar berbasis alam. Ya. Jadi ber, uh, akan dikembangkan lebih kepada uh, ekowisata. Dan ini sangat berpotensi untuk di apa namanya di modif menjadi uh, Agro ekowisata. Lanjut, Mbak. Mohon next slide. Ya. Baik. Uh, kalau kita lihat uh, posisinya, ya, agro ekowisata itu merupakan perkawinan uh, antara uh, agrowisata dan ekowisata dan per definisi kita lihat kegiatan perusahaan agrowisata itu adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan basis alam dan usaha tani yang mampu memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi petani untuk berkomitmen pada pengelolaan pertanian ramah keanekaragaman hayati. kita tahu agrowisata itu adalah kegiatan perusahaan berbasis usaha tani atau agroindustri, di mana petani ya sini tanda ku, kata kunilah petani menawarkan ada peninggalan heritage terkait dengan uh, kegiatan kegiatan pertaniannya kemudian juga menawarkan berbagai atraksi dan atau edukasi terkait aktivitas agribisnisnya termasuk kesempatan menginap di rumah petani ya menyediakan makanan minuman dan souvenir yang memberikan kepuasan bagi pengunjung serta memberikan tambahan nilai tambahan pendapatan bagi petani itu sendiri kalau ekowisata, itulah kegiatan peserta berbasis alam dengan menawarkan kawasan lindung dan zona penyangga kepada pengunjung sesuai daya dukungnya, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan juga merupakan sumber pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, itu sesungguhnya yang ingin kita namanya? clearkan dulu antara apa itu agrowisata, apa itu ekowisata, dan apa itu agro-ekowisata. Nah, Secara spesifik agroekowisata yang dikelola oleh masyarakat berbasis masyarakat kita sebut dengan community based tempat mampu merencanakan berpartisipasi dalam dan mengelola kegiatan perserta di dalamnya. Mohon next slide. Nah kalau kita gambarkan uh, keterkaitan dengan, uh, apa namanya agroekowisata di dalam Uh, dunia pariwisata secara umum, nah, pada bar, uh, pada uh, dasar piramida ini kita kenal ada pariwisata tourism, ya. Kemudian kita bisa spesifikasi menjadi mass tourism dan uh, ada alternative tourism. Kemudian, lebih spesifik lagi ada. tourism in rural areas di mana uh, tidak ada pengunjung yang menginap di daerah pedesaan. Menlebih lebih lagi ada pengunjung yang menginap di daerah pedesaan itu disebut dengan rural tourism. Nah, lebih spesifik lagi ada agro tourism, kemudian ada eco tourism. E -tourism. dan lebih spesifik lagi adalah ekshata yang uh, berkembang di kawasan pertanian organik. Seperti itu kurang lebih uh, apa namanya uh, piramida berbagai istilah terkait dengan pariwisata. Ini saya modifikasi dari uh, bukunya Snager et al. 2000 tentang agroturism dan uh, yang diunggah di FAO World Mohon diselanjutkan. Nah, keterkaitan antara agroekoturism dengan SDGs ya. Kalau kita lihat fungsi agroekosata itu ada fungsi uh, sosial uh, psikologi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi lingkungan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari fungsi sosial uh, psikologinya, ada uh, kegiatan agroekosata itu bisa menumbuhkan transportasi transformasi budaya, kemudian, itu, kemudian ada edukasi dan menambah skill petani atau masyarakat lokal, kemudian ada networking antar pelaku agroekosata, Nah, kalau kita kaitkan dengan SDGs yang terkait ya, transportasi budaya misalnya ini terkait dengan berkurangnya kesenjangan, kemudian edukasi dan menambah skill petani masyarakat lokal itu berkurangnya kesenjangan, kemudian networking antar pelaku agrowisata itu juga uh, terkait dengan uh, tujuan yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk fungsi ekonomi dalam agroekowisata itu ada kegiatan usaha tani yang ramah lingkungan, yang lebih spesifik lagi, spesifik lagi adalah usaha tani organik. Ini terkait dengan SDGs, yaitu Zero Hunger. Kalau yang dikembangkan dalam usaha tani itulah food crop cultivation-nya, kemudian uh, responsible consumption and production, terutama production yang di sini. Kemudian kesempatan kerja bagi petani dan masyarakat lokal dan wanita. Ini terkait dengan SDGs yang nomor lima, yaitu gender equality, Kemudian SDGs nomor delapan itu decent works. ya. Kemudian uh, fungsi ekonomi lainnya adalah tambahan pendapatan bagi petani dan sumber pembiayaan konservasi biodiversitas. Ini juga sangat penting dalam konsep uh, agro ekowisata, yaitu terkait dengan SDGs nomor satu, yaitu no Property untuk mengurangi kemiskinan, dan, dan yang berkontribusi pada pertumbuhan green economy adalah terkait dengan uh, decent work and economic growth. Ya. Itu SDGs nomor delapan. Nah, yang terkait dengan lingkungan uh, ini berfungsi untuk konservasi biodiversitas. Ini terkait dengan uh, SDGs nomor 13 itu climate action, kemudian uh, SDGs nomor 14 itu life below water. Kalau biodiversitas yang uh, dilestarikan itu berat untuk kehidupan uh, keanekaragaman hayati di uh, perairan. Kemudian yang nomor 15 adalah on online untuk biodiversitas yang berada di Uh, daratan seperti itu. Kemudian uh, pengembangan green infrastructure karena kita ketahui bahwa uh, agroekosata juga membutuhkan infrastruktur uh, karena dalam konsep 4 a salah satunya uh, uh, apa namanya amenities itu setelah uh, infrastructure itu membutuhkan nah, untuk agroekosata yang dibutuhkan yang perlu dikembangkan adalah green infrastructure seperti green farmhouses, green transportation yaitu itu industri innovation and infrastructure. Berikutnya adalah uh, pemanfaatan green energy. Ini terkait dengan SDGs nomor 7 yaitu affordable uh, and clean energy. Next slide, Mbak. Oke. Okay kebutuhan investasi untuk agro-ekowisata Nah, setelah kita identifikasi, kita posisikan agro-ekowisata itu apa, maka kira-kira uh, peluang uh, investasi yang dibutuhkan dalam agro-ekowisata agro itu apa saja. Nah, terkait dengan infrastruktur misalnya, ini dibutuhkan green building. Ya. Nah, jenis investasi yang yang berpeluang untuk dilakukan adalah akomodasi yaitu Green house Construction, kemudian Cooking Plus Construction, and Cooking Equipment, kemudian Agri Food and Beverage, Agri Tourist Goods Center, kemudian ada Tourist Information Center, and facilities, kemudian ada Traditional Entertainment Center. Nah, ini berada dalam satu bangunan yang kita harapkan bangunannya bangunan hijau, jadi Green Building. Seperti itu, kemudian ada Clean Water and Sanitation. Nah, untuk kegiatan agro sangat dibutuhkan air yang bersih air yang tidak tercemar. Maka kalau memang dibutuhkan sumur air dalam bentuk sumur, maka uh, di di bangun sumur itu merupakan infrastruktur uh, uh, air dan sanitasi. Termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan irigasi untuk, untuk tanaman. dalam agro ekowisata ini tidak hanya di level usaha ini saja tapi juga termasuk dalam kalau memungkinkan juga termasuk dalam aktivitas pengolahan hasil pertanian jadi agro industri. Jadi dibutuhkan uh, pump attraction di sana mungkin ada greenhouse and facilities-nya kemudian ada uh, pabrik processing agribusiness agri, agri goods atau agri product uh, yang perlu diinstalasi. Nah, ini membutuhkan biaya juga. Kemudian dalam konsep agro ekowisata dibutuhkan juga green energy, ada micro hydro power, ada solar PV sistem installation itu juga membutuhkan investasi. Nah green transportation juga mungkin electric cars, motorbikes, kemudian kuda misalnya untuk apa namanya untuk atraksi berkuda seperti itu. Kemudian infrastruktur komunikasi. Dibutuhkan WiFi Center, kemudian uh, bagaimana pengunjung uh, sangat mudah mendapatkan atau menetap pulsa, uh, dan sebagainya. Itu juga membutuhkan investasi. Di sektor finance itu uh, dibutuhkan fasilitas ATM dan mesin EDC yang perlu diinstal ke daerah-daerah destinasi agro-ekowisata. Kemudian ada fasilitas rekreasi, relaksasi, dan sport, misalnya swimming pool, fishing, kalau yang diharapkan adalah natural swing pool ya yang bisa dipermak sedemikian rupa sehingga uh, fishing uh, mungkin uh, apa memanfaatkan pasangan-pasangan pohon yang memiliki nilai heritage kemudian diinstalasi swing misalnya itu juga membutuhkan biaya investasi. Kemudian spa, kemudian terapi, kemudian photo spot atau selfie spot itu juga membutuhkan investasi. Nah, emergency medical care facility juga uh, untuk Uh, Post-aid box, uh, fire uh, extinguisher, itu juga sangat penting untuk uh, uh, men sebagai fasilitas berjaga-jaga apabila un uh, untuk mengantisipasi ke kejadian kebakaran. Demikian juga accessibility, sangat penting parking area, trekking route with uh, direction signs and toilets yang bersih sederhana, itu juga sangat dipentingkan dalam mengelola agro Itulah peluang-peluang uh, investasi yang memungkinkan dibiayai uh, dalam uh, pengembangan agro Next slide. Mohon net ya. Nah terkait dengan pembiayaan hijau sesuai dengan judul dari uh, apa namanya powerpoint ini, uh, kita sampaikan di sini. Pembiayaan hijau atau green financing itu merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Ini inilah Hart. Uh, Kemudian empat dimensi yang harus terdapat dalam green financing atau pembiayaan hijau ini adalah uh, pembiayaan itu harus mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap uh, permasalahan lingkungan hidup dan sosial, kemudian uh, mencakup atau mengakomodasi ekonomi rendah karbon yang kompetitif, kemudian memberikan uh, merupakan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha atau ekonomi dan menerapkan 4P, pro growth, pro job, pro poor dan pro environment dan sangat diharapkan proyek kegiatan produk dan jasa yang berpeluang mendapatkan pembiayaan hijau dari lembaga jasa keuangan itulah merupakan uh, kegiatan usaha atau kegiatan yang bila dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan kemudian mencegah membatasi mengurangi memperbaiki kerusakan lingkungan hidup uh, peningkatan polusi peningkatan limbah kerusakan ekosistem dan ketidakadilan kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, proyek-proyek seperti itu atau kegiatan usaha seperti itulah yang patut mendapatkan fasilitas pembiayaan hijau. Nah, dari mana sumber-sumber pembiayaan tadi dari, dari narasumber yang uh, pertama dari Bappenas, kemudian dari OJK, kemudian dari apa uh, dari Kemenparekraf, kemudian dari uh, perbankan memberikan banyak solusi terkait dengan sumber-sumber pembiayaan. Dari, bisa dari APBN dengan persentase tertentu, bisa dari blended financing, kemudian pembiayaan investasi non anggaran pemerintah, kemudian mekanisme penjaminan yaitu berasal dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, bisa dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, kemudian dari PT Pembiayaan Ekspor Indonesia, mekanisme kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, ini juga banyak dikembangkan akhir-akhir ini dan juga pembiayaan melalui alokasi dana TJSL lembaga jasa keuangan seperti disampaikan tadi oleh Pak Nyoman dari BPD Bali. Next, next slide please. Nah, saya menginformasikan beberapa destinasi agroekosata yang merupakan hasil riset kami, tim kami ya dari BCSF yang kebetulan dalam hal ini dibiayai dari Riset ini dibiayai dari UNDP. Jadi kami dari BJSF mengucapkan banyak terima kasih atas support dari Bayu UNDP untuk mensupport adanya riset ini yang berjudul kelayakan ekonomi ya, visibilitas tadi pengembangan model agrowisata desa di Indonesia dan di Bali khususnya. beberapa tempat destinasi yang kami uh, laporkan dan atraksi atraksi yang dikembangkan adalah uh, jungle king cycling tour bird watching kemudian cooking class uh, <coughs> dan investasi yang dibutuhkan adalah uh, mengembangkan fasilitas parking ya parking area dan dan apa uh, dan pendukungnya kemudian ada uh, pos uh, pengamanan kemudian ada fasilitas uh, tourist information center kemudian ada toilet yang perlu di yang berada di balai serbaguna yang uh, sekarang kondisinya uh, masih jorok itu perlu di upgrade sehingga merupakan uh, toilet yang uh, standar minimal dipenuhi untuk untuk kegiatan agro nah, Kemudian menormalisasi tracking pad, kemudian paid watching. Kemudian yang terpenting adalah terkait dengan biodiversitas diversitas penangkaran jatuhkan pembiayaan juga, support pembiayaan. Nah, di sini dibutuhkan kurang lebih 1,149M untuk uh, memfasilitasi investasi uh, pengembangan agro di Desa Belimbing Sari. Mohon sel selanjutnya. Next slide ya. Yeah. Nah, uh, destinasi berikutnya adalah di de, de desa Gunung Salak di Kabupaten Tabanan ya. Yeah. It, itu atraksi yang dikembangkan di sana adalah water trekking package, ada short trek cycling uh, package dan long trek uh, cycling uh, paket. Kemudian ada spiritual cleansing atau uh, atraksi melukat ya. Yeah. Kemudian event and team building nah di sini dibutuhkan investasi terkait dengan uh, mengembangkan agrowisata di desa Gunung Salak yaitu untuk menge, apa mem, uh, membuat fasilitas parkir kemudian me, mem, apa memasang uh, apa penunjuk arah ya kemudian membangun uh, jalur trekking yang uh, memenuhi Kebersihan, keamanan ya tidak perlu modern, tetap uh, bernuansa alami, tapi apa namanya uh, aman untuk turis seperti itu. Kemudian perlu juga uh, apa namanya pekerjaan uh, supporting area. Kemudian ada restrukturisasi dan revitalisasi apa namanya destinasi uh, yang terkait dengan regional. Kemudian ada pekerjaan pendukung lainnya. Ini dibutuhkan juga investasi, uh, uluran tangan dari investor ataupun dari uh, dalam bentuk kerjasama tertentu. Silakan slide berikutnya. Nah, di desa yang lain adalah desa Munduk. Di desa Munduk ini di Kabupaten Buleleng, ya. Uh, ini atraksi yang dikembangkan adalah tampilan tour, kemudian multi waterfall hike, kemudian subak knowledge and host Cooking experience di sini membutuhkan bantuan atau dukungan investasi untuk memberikan sentuhan terkait dengan, apa namanya, seperti kolam renang yang bernuansa alami yang ada di sekitar air terjun, ya, kemudian konstruksi, apa namanya, tempat untuk permainan tradisional. Dalam hal ini, yang di sana terkenal adalah gangsing. Ada gangsing yang terbuat dari kayu itu diameternya sampai uh, satu setengah meter ya seperti itu. Nah ada permainan gansing ini uh, sangat menarik dan sangat uh, uh, tradisional dan uh, terbukti selama ini menjadi event yang sangat menarik bagi turis-turis dan kita ketahui bahwa desa Munduk adalah desa yang sangat banyak dikunjungi oleh turis uh, Eropa terutama uh, Prancis. Kemudian dibutuhkan juga parking area yang memadai karena kita tahu Medan di Munduk itu sangat apa namanya uh, apa namanya sangat uh, menguji nyali ya jadi parkirnya di sana cukup susah sehingga area parkir cukup dibutuhkan di sana dan dibutuhkan investasi demikian juga uh, pekerjaan fasilitas pariwisata dan fasilitas ekoturisme lainnya. Mohon slide berikutnya. yang nah, berikutnya adalah di Desa Catur ya di Desa Catur di sini uh, sudah masuk bank uh, BNI kemudian uh, bank BPD juga sudah masuk di sini ya uh, atraksi yang dikembangkan di sinilah Catur trekking paket kemudian ada Catur adventure paket kemudian Catur coffee tour, Catur herbal tour, Catur spiritual tour, uh, with donation ya jadi tidak dijual uh, apa namanya uh, uh, kupon di sini tapi itu donasi ya Kemudian yang keenam adalah Catur Culture uh, Tour Parkir. Nah, yang di, di Desa Catur ini untuk mendukung pengembangan agroekosistemnya dibutuhkan investasi uh, terkait dengan pengaturan fasilitas parkir, kemudian uh, petunjuk arah, kemudian um, memperbaiki, memperbaharui jalur trekking, kemudian supporting area, kemudian riskuprosasi dan revitalisasi terkait dengan areal. Uh, pak uh, budiasa sepertinya koneksinya kurang baik baik nggih okay. oke okay, bisa uh, tolong diulang sedikit yang slide ini ya iya yeah. oh ya yeah, sekalian mengingatkan waktunya dua menit lagi pak ya baik tinggal tinggal dua slide lagi oke okay, pak baik uh, uh, desa berikutnya adalah desa uh, bakas di kabupaten klungkung uh, desa bakas juga uh, bernuansa Uh, apa namanya uh, pertanian pertama areal persawahan ya di sini paket yang di apa namanya ditawarkan adalah trek kemudian ada cooking class package nah di sini di, uh, apa namanya dibutuhkan beberapa uh, Pembiayaan terkait dengan uh, pengembangan agrobisita di Desa Bakas, yaitu fasilitas parkir juga sangat dibutuhkan karena kalau ada apa namanya uh, baik yang uh, turis keluarga maupun turis uh, grup itu ketika ada beberapa mobil atau beberapa bus yang datang ya, itu butuh tempat parkir yang memadai. Kemudian uh, Uh, penunjuk arah juga karena di sini juga ada apa namanya uh, atraksi trekking dan kegiatan agro itu sudah berjalan uh, sehingga perlu memang ditingkatkan apa namanya uh, standar fasilitasnya seperti itu. lanjut yang terakhir desa yang terakhir adalah desa Tenganan di Kabupaten Karangasem. Mohon slide berikutnya. Ya, ini desa yang terakhir kami teliti uh, dalam riset ini itu desa Tenganan. Putus itu, Pak. Ya, sepertinya koneksinya putus, Pak. Pak Budiase. Ada, Tengganan. ada namanya kekhasan sendiri-sendiri sehingga bisa di apa namanya di eh, tawarkan beberapa atraksi yang memang menjadi ciri khas dari masing-masing dusunnya dan tapi pengelolaannya itu dalam satu manajemen di desa eh, dinas di Tenganan ya. rencananya melalui Bumdes Desa Tenganan Silakan lanjut slide berikutnya Saya kira uh, materi saya sudah selesai, sudah habis, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan uh, masukan-masukannya. Terima kasih, Mbak Indah. Terima kasih kembali, Pak uh, Dr. Iwayan Budiase dari BCSF. Jadi ada beberapa poin yang saya catat, keterkaitan antara agroekowisata dan SDG itu erat sekali, sampai tiga-tiga pilarnya itu ada ya dari sosial ekonomi dan juga lingkungan kemudian tadi juga dipaparkan berbagai kebutuhan investasi atau peluang untuk agro ekowisata kemudian dimensinya juga dan sumber penjayaan green financing dan juga tadi sudah dipaparkan beberapa contoh-contohnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi terima kasih kepada para pembicara kita selanjutnya kita masuk ke sesi eh, antar narasumber saya memberi kesempatan kepada para narasumber untuk saling bertanya bila ada kalau tidak ada, saya akan lanjut kepada sesi Q&A. Silakan, mungkin Bapak dan Ibu pemateri ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya langsung lanjut kepada sesi Q&A. Kita sudah ada tujuh. Kalau tidak salah, tujuh pertanyaan. Saya akan bacakan empat dulu. Nanti, kalau ada sisa waktu, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk Pak Medril tadi kurang lebih sudah dijawab, ya Pak, di, di secara tertulis di Q&A. Nah, pertanyaan empat pertanyaan pertama saya bacakan untuk Ibu Hanifah dari Bapak Yulianto uh, dan juga kepada panelis yang lainnya. Untuk bantuan hibah dari kami desa dari desa wisata, kalau mau mengakses agaknya kesulitan karena kami tidak mempunyai legalitas lengkap. Yang mungkin kami punyai adalah SK Bupati dan SK lurah. Bagaimana kalau kami mau mengakses dana hibah tersebut? Nah, kemudian untuk Ibu Istiana dari Bapak Ebet Hamri. Assalamualaikum Bu Isti, konsep ekosistem keuangan berkelanjutan aplikasinya seperti apa ya dalam pengelolaan keuangan? Terima kasih. Kemudian yang ketiga untuk Pak Sudarma dari Ibu Niluh Gede Astariani. Selamat siang, mohon izin bertanya kepada Bapak Nyoman Sudarma terkait dengan model pembiayaan yang telah dilakukan terutama subsidi bunga UMKM yang ada, apakah dengan adanya pandemi COVID ini dan bentuk pembiayaan keuangan berkelanjutan? Terus gimana ya? Apakah, apakah ada subsidi mungkin ya untuk bunga UMKM dengan adanya pandemi COVID ini? Kemudian siapa saja yang bisa memanfaatkan hal tersebut? Yang keempat nih yang terakhir untuk sesi Q&A kali ini untuk Prof. Rai Temaje dari Bapak Filipus Neryusupardi, Supardi, pertanyaannya, saya Pak Ardi dari Universitas Flores, jika berkenan untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Flores untuk melakukan kerjasama antara LPPM Unut dengan LPPM Universitas Flores, mohon tanggapannya, terima kasih. Silakan dijawab uh, para panelis. Mungkin Ibu Hani dulu atau boleh. Kenapa ya, boleh? Oke, silakan Bu. Ya, uh, tadi ditanyakan kalau memang belum berbadan hukum, ya. Karena memang uh, persyaratan dari hibah kami itu adalah badan hukum atau badan usaha. Jadi, kalau memang belum, mungkin bisa di bawah kooperasi. Kalau di desa wisata itu ada kooperasi, itu kan kooperasi masuknya adalah badan hukum. Nah, itu bisa mengajukan nanti di, di proposalnya, misalnya. Uh, pembiayaan itu, uh, hibah itu nanti diperuntukkan untuk beberapa usaha gitu ya, misalnya ada yang homestay, kemudian usaha jasa minum, dan lain-lain, itu nanti dijabarkan saja di dalam proposal bahwa uh, permintaan uh, hibah sejumlah sekian, kalau kooperasikan bisa sampai 200 juta itu nanti peruntukan untuk apa-apa saja nanti itu yang akan kita uh, nilai kayaknya begitu mbak, terima kasih Ya terima kasih. Jadi masih memungkinkan, tapi ukurannya masuk di bawah kooperasi karena kooperasi itu adalah badan hukum ya. Jadi dalamnya ya. nanti di proposal bisa dijabarkan. Oke, mungkin, yes, ya Pak. Boleh saya menanggapi sedikit dari beberapa pertanyaan ya terkait dengan uh, apa sumber-sumber pembiayaan. Ya silakan Pak Metro. Nah, ini sekaligus saja merangkum dari beberapa pertanyaan. Uh, sebenarnya uh, tema uh, apa webinar kali ini kan sebenarnya mau mengeksplor berbagai uh, potensi sumber-sumber pembiayaan yang ada. Jadi sebenar, uh, harapan kami uh, sebenarnya agar teman-teman uh, pelaku agroekowisata itu tidak hanya bergantung kepada dana hibah APBD, APBN. Kalau kalau zaman zaman gini kelihatannya Rada-rada basi lah gitu ya, kalau mau mengandalkan dana APBN, APBD, udah tahu kita juga sama-sama susah gitu. Eh, kelihatannya agak, eh, kita sekarang ini perlu mencari berbagai inovasi, terobosan dari sumber-sumber eh, pembiayaan yang sebenarnya saya, saya sampaikan tadi, mekanismenya sudah banyak di luar negeri itu. Nah makanya eh, kita ini coba eksplor lewat webinar ini, kira-kira Adakah sebentar sebenarnya teman-teman yang sudah mungkin sudah coba mengaplikasikan? Saya punya contoh yang sangat bagus itu mungkin tidak di Bali ya, tapi ada di beberapa wilayah lain di Indonesia. Itu hanya dengan sedikit sentuhan saja dengan tambahan insentif ya katakanlah satu miliar gitu. Itu leverage untuk mengembangkan agro ekowisatanya itu begitu besar gitu dari dari berbagai pihak yang lain. Gitu. Saya punya contoh di, di Blitung misalnya itu ada ada kami memberikan sedikit dana insentif uh, kepada kelompok masyarakat itu kalau nggak salah apa perutanan sosial di sana dan uh, itu hanya dengan sedikit insentif akhirnya mereka bisa mengembangkan kawasan ekowisata itu sekarang uh, agroekowisata menjadi uh, turis destination di Belitung mengalahkan laskar pelangi dia itu uh, akhirnya mereka bisa meleverage funding dari insentif yang kita sedikit berikan itu 20 kali lipat dan bahkan sekarang masyarakatnya itu yang tadinya di sana itu tempat jin buang anak ya kalau bisa dibilang itu kan tempat bekas tambang gitu ya. Terus dijadikan kawasan mangrove, jadi agrowisata di sana. Di ya akhirnya sekarang masyarakat punya pendapatan itu kalau saya nggak salah sebulan itu satu kelompok bisa sampai 60 juta sebulan. Tadinya itu desa miskin sekali di sana. Nah, itu contoh saja mereka akhirnya mencoba mengenerate dari leverage dari CSR dari mana-mana akhirnya mereka bisa bisa ber, apa ya bisa berusaha dan men, 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 istilahnya apa ya, green jobs tersedia macam-macam menjadi dampak positifnya nah harapan kami sebenarnya banyak CSR kemudian sekarang perbankan tadi juga sudah disampaikan dari teman-teman OJK maupun perbankan kelihatannya pun sudah sudah mulai masuk karena memang sudah ada sustainable finance yang akan diimplementasikan. Nah saya berharap sebenarnya da, ini kan ada kita punya Biofin ya. Ini teman-teman Biofin juga eh, kalau bisa mulai juga membantu me menyuarakan kira-kira eh, bagaimana sebenarnya prospek eh, apa, berbagai sumber alternatif sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya inovatif Nah, ini teman-teman Biofin kalau bisa juga uh, share di sini gitu sehingga nanti teman-teman juga bisa memahami, oh di sana ada peluang tuh, oh di sana ada mekanismenya tuh. Contoh misalnya offset. Sampai hari ini kan kita belum punya itu, belum belum mengembangkan sama sekali untuk offset. Ya kan, uh, biodiversity offset, macam-macam sebenarnya yang bisa di 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 diolah. Cuma sayangnya uh, kita belum belum apa ya belum terbiasa untuk mengembangkan berbagai inovasi nih kelihatannya masih itu itu aja masih APBN APBD paling sedikit sedikit CSR gitu ya jadi harapan kami ke depan kita ini harus bisa mencari betul terobosan terobosan baru yang saya yakin juga sebenarnya banyak di, di luar di sistem keuangan pun sebenarnya sekarang sudah mengarah ke, ke hal yang sama itu udah mulai mengerucut kita ini nah sekarang ini harus ada gayung bersambut teman-teman di sektor keuangan sudah mulai masuk ya kita kita juga harus juga bisa kreatif memberikan uh, apa uh, proyek-proyek yang sifatnya yang kualitasnya juga sangat baik sehingga nanti apa saling ketemu di satu titik gitu nah ini yang mudah-mudahan harapannya melalui webinar seperti ini kita uh, jadi saling memahami gitu kira-kira berada kita kita berada di mana dan kemudian kita mencoba mencari alternatif solusinya seperti apa mungkin itu aja mbak, mbak Indah uh, terima kasih. Ya terima kasih Pak Madril. Jadi memang penekanannya sebenarnya diskusi ini lebih kepada inovasinya ya. Nah, mungkin seperti livelihood bond. Jadi baru-baru ini juga IBCSD juga mengeksplor tentang livelihood bond. Mungkin seperti itu yang mau kita eksplor lebih dalam ya. Nanti bisa ya. dengan Biofin dan IBCSD dan juga Universitas Udayana bareng-bareng. Oke mungkin selanjutnya kembali ke pertanyaan yang kedua tadi Bu Isti apakah sudah siap menjawab? Ya Mbak Indah. Oke, okay, silakan. <laughs> Terima kasih, Mbak Indah. Uh, saya sepakat dengan Pak Medril tadi, Mbak Indah, uh, Bapak, Ibu, apa namanya, bahwa uh, yang akan kita gali di keuangan berkelanjutan ini adalah inovatif nya apa namanya, jangan tanya APBN dan lain sebagainya, hibah dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita membuat inovatif financing, apa namanya, untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan ya. Konsep ekosistem keuangan berkelanjutan aplikasinya seperti apa dalam pengelolaan keuangan? Dari ini suatu hal yang berbeda, ekosistem itu itunya besarannya yang akan dikembangkan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Tetapi apa namanya eh uh, apa pengelolaan keuangan itu adalah as a part of Sub, bagian dari sub ekosistemnya seperti apa? Nah, sub ekosistemnya kan ada tujuh tadi. jadi di situ ada uh, dukungan dari apa namanya beberapa pihak yang itu apa namanya terutama lembaga jasa keuangan kalau di kami implementasi keuangan berkelanjutan itu uh, sudah kita sampaikan dalam POJK 51 dan untuk perbankan itu sudah kita kita sampaikan dalam petunjuk teknis implementasi keuangan berkelanjutan, di situ sangat detail sekali kita menyampaikan, bahkan kita menyampaikan contoh uh, inovatif produk, pengembangan produk seperti apa, kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan seperti apa, dan di apa namanya, masing-masing kategori kegiatan usaha berkelanjutan tersebut kita sampaikan, contohnya seperti apa. Kemudian bagaimana lembaga jasa keuangan itu dapat mengimplementasikan TJSL-nya TGS, untuk mensupport keuangan berkelanjutan. Itu yang seperti apa? Terus kemudian bagaimana risiko apa namanya? ESG risk, environment, sosial dan governance-nya masuk dalam pembiayaan lembaga jasa keuangan. Itu sangat detail sekali di situ. Dan saat ini kami di OJK telah menyiapkan pedoman teknis, eh, petunjuk teknis untuk pasar modal dan industri keuangan non banknya. Bagaimana cara implementasinya keuangan berkelanjutan? Sangat, saya kira ini sangat teknis. Dan satu lagi, Mbak Mbak, Mbak Indah, mohon izin, eh, uh, sepakat dengan Pak Mendril tadi, kayaknya ini harus apa namanya BCSF bekerja sama dengan Biofin ini eh, uh, apa namanya? Kalau saya boleh usul, itu membuat semacam buku acuan, buku acuan, uh, saya kira Pak Budiasa udah apa namanya udah agak familiar nih dengan buku acuan ini agroekowisata belum ada, jadi ini menyapa apa namanya uh, mengembangkan apa namanya suatu buku acuan kalau di kami itu uh, kalau di pedoman teknis itu dianggap sebagai mandatory. Tetapi kalau buku acuan itu voluntary yang suatu saat bisa dimandatorikan. Nah ini agrowisata, ekowisata itu wujudnya itu yang seperti apa? Kemudian skema inovatif pembiayaannya seperti apa? Nah di OJK itu sudah kami sudah ada sekitar delapan buku acuan yang itu kita susun bersama kementerian lembaga terkait. Dan ini yang baru kita review itu review karena kan namanya voluntary dan apa namanya dokumen berjalan itu tahun 2019 kemarin kita sampaikan untuk pembiayaan khusus pada sektor kelapa sawit berkelanjutan itu seperti apa. Nah, ini saya memberikan ma 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 menyampaikan masukan kepada BJSF itu sebagai support ini ada tindak lanjutnya ini webinar ini. Jadi nanti di situ ada skema konvensional uh, yang saat ini sudah terjadi itu seperti apa dan inovatif financingnya itu seperti apa kan sekarang ada bumdes, ada apa namanya uh, blended Finance itu seperti apa crowdfunding itu seperti apa dibingkai dalam satu key sukses uh, key, apa namanya uh, pengalaman sukses uh, seperti apa itu jadi ini yang dibutuhkan jadi biar paham itu agro ekowisata terus apa hubungannya dengan keuangan berkelanjutan skemanya seperti apa saya kira eh, apa di OJK itu ada dan kita akan memang niatnya akan mengembangkan buku acuan buku acuan lainnya termasuk ini nah ini kesempatan bagi BCSF untuk mengembangkan ini itu itu aja sih Mbak terima kasih Oke, okay, Mbak Isti. Jadi tadi usulannya adalah uh, bikin bu buku acuan itu sebagai tindak lanjut ya dari webinar ini. Jadi bukan sel selesai webinar terus selesai bubar gitu ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Kemudian juga tadi konsep ek ekosistem keuangan berkelanjutan dan aplikasinya itu dua hal yang berbeda. Aplikasinya sendiri sudah ada secara detail itu di apa namanya tadi uh, petunjuk ya, petunjuk teknis gitu ya. Oke. Okay. Ya, di, LJK. di LJK, betul. Oke, berarti sekarang Pak Sudarma dari BPD, apakah sudah bisa menjawab? Ya, Bu. Oke, silakan. Mbak Indah, ya. Terima kasih, Mbak Indah. <coughs> Menyambung sedikit uh, nunya Bu Istiana dari OJK, Mbak. Tadi mengenai <coughs> uh, kewajiban bank untuk melakukan penerapan ekonomi berkelanjutan, sustainable finance, itu kami juga sepakat apa yang disampaikan Bu Istiana. Mungkin masyarakat uh, tidak lagi hanya mengandalkan kepada CSR atau program sosial lain seperti itu, Mbak. Mungkin perbankan sudah siap terhadap skema-skema pembiayaan terhadap uh, uh, agro ekowisata seperti yang Anda. Karena kami juga melakukan itu pada beberapa debitur-debitur uh, individual, termasuk juga ada yang kan karena di kalau di KUR itu kan boleh dalam bentuk kelompok. Bu. Itu mungkin yang sehingga nanti bisa mendukung terhadap uh, penerapan uh, keuangan berkelanjutan yang dimaksud. Mungkin menambah saja itu, Bu. Kemudian pertanyaan dari dari Bu Legede Astari ini mengenai subsidi bunga UMKM pasca uh, adanya COVID ini kan sebagaimana POJK 11 dan tindak lanjut dari PMK 65 2020 termasuk ter, uh, ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 2020 memang Uh, UMKM itu mendapatkan subsidi bunga yang akan ditagihkan oleh bank kepada kementerian yang akan dilakukan perhitungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dimaksud. Untuk uh, di kami di BPD Bali dengan syarat memang sebagaimana diatur dalam PMK bahwa kredit tersebut uh, pada saat posisi 29 Februari 2020 Minimal dalam kolektibilitas lancar atau dalam perhatian khusus itu mungkin dan khusus UMKM di atas 500 juta itu juga harus melalui program restrukturis kredit dan tidak dalam masuk dalam daftar hitam nasional mungkin itu secara ringkas, bu nanti teknisnya mungkin bu Luhudia star ini bisa menghubungi di mana melakukan pinjaman kepada bank di mana. Kalau kami, BPD sudah menagihkan kepada kementerian terkait terkait dan subsidi tambahan, subsidi bunga dimaksud. Mungkin dimaksud demikian, Mbak Indah. Terima kasih, terima kasih Pak Sudarma. Jadi, bisa dapat uh, subsidi bunga, tapi ada persyaratannya ya. Nah, selanjutnya untuk Prof. Rai, ini, Prof. Uh, siap menjawab? Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Indah. Uh, kerendah salah tadi, Pak Filikus ya? Uh, Betul. Dari, dari Unflor, dari Universitas Flores. Uh, kami uh, sangat menyambut baik, Bapak, uh, apa uh, niat bekerja sama. Mudah-mudahan uh, kita sudah ada nota kesepahaman antara rektor-rektor uh, -rek kita. Mudah-mudahan sudah ada MOU, tinggal kita menindaklanjuti dengan PKS, kemudian pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan bersama terkait dengan penelitian, uh, uh, apa, uh, riset, pengembangan, pengkajian atau penerapan dan juga pengabdian kepada masyarakat itu uh, tentunya uh, apalagi kita di bawah satu kementerian tidak tidak sulit untuk melakukan itu dan sangat menarik kalau peneliti-peneliti kami eh, uh, apa bisa berkolaborasi dengan Kementerian Universitas Flores baik itu untuk di Flores maupun di Bali dan uh, bidang kajian apa yang ingin kita kerjakan, kita kerjakan bersama mari kita duduk bersama untuk melakukan hal ini uh, kemudian uh, pekerjaannya apa, luaran apa yang kita inginkan, kita mesti uh, berdiskusi dulu untuk hal itu sebelum kita tindak lanjuti dengan Menyusun proposal ataupun ditindaklanjuti dengan membuat PKS antara kita untuk mengikat uh, kita berdua, dua belah pihak, melakukan kerjasama riset ini. Kami memiliki uh, di bawah LPPM itu ada delapan pusat riset, pusat penelitian, uh, kemudian juga ada tiga pusat pengabdian, jadi ada sebelas pusat uh, center di bawah LPPM itu nanti bisa dilihat di web LPPM yang mana uh, bukan hanya bidang pariwisata, bidang-bidang lainnya uh, juga uh, ada di sana bisa dilihat nanti uh, dari Universitas Flores berminat untuk uh, collaboration research dalam bidang apa, kami sangat siap untuk hal itu. Nah, di samping juga para peneliti kami untuk uh, mengembangkan pengalaman dan uh, apa skillnya uh, untuk pengabdian dan penelitian di daerah timur. Jadi prinsipnya filipus dari Unflor kami uh, LPPM Universitas Brawijaya uh, membuka uh, baik itu dengan uh, apa pusat atau center-center pusat penelitian pengambilan di bawah LPPM ataupun dengan fakultas kami memiliki 13 fakultas jadi uh, uh, bisa kontak kami ke LPPM apakah itu di bawah fakultas nantinya ataukah kalau di bawah LPPM itu bisa kita juga lakukan collaboration. Jadi itu kami berharap mudah-mudahan MOU sudah ada, kalaupun belum tidak tidak susah untuk membuat nota kesepahaman ini untuk membuka uh, apa jalinan kerjasama kita berdua. Itu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rai Jadi, menyambut baik nih dan buka kesempatan untuk bekerja sama ya. Bisa dicek informasinya di web di web LPPM karena juga bisa kerjasama ini dengan fakultas bukan hanya di uh, pusat riset ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sesi kedua, ini saya memberikan kesempatan untuk Pak Abdul Situmorang dari Technical Advisor Biofin untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Abdul Situmorang. Ya, terima kasih banyak, Mbak dia ya, Bapak Ibu sekalian. Uh, terima kasih banyak atas uh, berbagai mas berbagai masukan yang uh, tadi disampaikan. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Medril, uh, Sebenarnya Pak Medril sebenarnya menantang uh, BioPin. Apakah BioPin sebenarnya bisa menjadi salah satu vehicle ya kendaraan untuk uh, mem membuka berbagai macam akses pendanaan yang ada saat ini dan terutama asas pendanaan yang sedang dikembangkan oleh baik biopin di tingkat global maupun biopin di tingkat Indonesia. Jadi itu yang di apa tantangan tadi yang disampaikan oleh uh, Pak Metril. Nah untuk itu sebenarnya uh, yang yang bisa kita uh, dorong ke depan. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya mekanisme pendanaan untuk mendukung keanekaragaman hayati dan salah satu Uh, caranya adalah dengan uh, mendorong agroekowisata uh, itu cukup banyak. Tadi kita sampaikan ada seratusan lebih uh, opsi mekanisme pendanaan yang ada saat ini. Dan yang kedua uh, yang kita ingin lakukan nanti adalah opsi-opsi pendanaan tersebut uh, itu memang harus uh, bisa dipelajari dan terutama oleh berbagai macam uh, kelompok-kelompok uh, yang ada sekarang ini dan uh, kita sangat uh, bergembira kalau nanti kita mas, kita bisa bekerjasama dengan kelompok-kelompok universitas uh, dengan dengan demikian mekanisme-mekanisme uh, yang ada saat ini itu bisa bisa dikaji efektivitasnya dan yang paling penting adalah uh, apakah mekanisme pendanaan yang ada saat yang ada sekarang ini dari hasil kajian dari dari uh, berbagai macam center di universitas tersebut Uh, itu bisa di, uh, diaplikasikan deng di, di beragam kelompok masyarakat dan beragam uh, setting yang berbeda dan kalau misalnya uh, itu bisa diaplikasikan syarat-syarat apa saja yang yang mesti dipenuhi kayak gitu agar mekanisme pendanaan tersebut uh, nanti bisa diaplikasikan tadi pak Medri misalnya menyampaikan bahwa misalnya uh, mungkin yang dibutuhkan itu adalah uh, bukan Dana yang besar mungkin yang dibutuhkan itu adalah uh, dana yang dipergunakan untuk uh, mengakselerasi usaha yang ada. Lalu, yang kedua, kami juga melihat mungkin yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat bukan dananya, tetapi mungkin yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut adalah dukungan teknis, kayak gitu. Dukungan teknis uh, untuk mendesain satu usaha agar usaha tersebut uh, bisa kayak gitu, uh, profitable, tapi pada sisi yang lain juga jelas. Uh, usaha tersebut akan berkontribusi kepada perlindungan dan pengayaan uh, kehati yang ada sekarang ini. Jadi yang diperlukan sebenarnya adalah pull of expert yaitu yang dibutuhkan tersebut adalah dukungan uh, pendampingan uh, kepada kelompok masyarakat untuk membantu mereka uh, mendesain ulang usaha yang sedang sedang, uh, sedang 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 diusahakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi uh, uh, ini satu tantangan dan 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 kami dari Biopin kayak gitu akan akan uh, akan uh, menginformasikan balik masukan dan tantangan tersebut dalam satu bentuk rencana kerja yang konkret dan tentu saja karena uh, Pak Menteri adalah uh, National focal point Biopin, kami akan uh, mendiskusikan ini uh, dengan dengan uh, dengan kantornya Pak Menteri uh, itu dari saya Budiya saya berikan lagi Bu kepada Ibu terima kasih uh, Pak Abdul Sutomo orang jadi tadi menjawab tantangannya Pak Medril ya dengan apa tadi rencana kerja yang lebih konkret dan juga tadi sudah diidentifikasi sebenarnya kebutuhannya mungkin bukan hanya dana tapi juga pendampingan teknis untuk mendesain ulang model bisnisnya. Nah itu nanti kita sama-sama follow up karena ini pekerjaan kita bersama-sama ya Pak ya. Nah kita punya uh, tiga pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin kita jawab secara singkat aja. Yang pertama kepada uh, semuanya dari Pak Eko. Kami kelompok masyarakat sudah 10 tahun mencoba membangun konsep ekowisata dengan titik fokus pada kawasan konservasi. Sumber biaya dari internal, donasi publik, serta CSR. Sekarang bagaimana caranya mengakses pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk perlindungan kawasan serta mewujudkan rencana memfungsikan satu-satunya taman buru di Jawa Bali. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Ahmad Fauzan Alvan Suri kepada para narasumber. Jadi semua para narasumber yang bisa menjawab silakan. Ada tiga pertanyaan. Satu, agroekowisata yang seperti apa saja yang dapat dibiayai LJK sehingga dapat digolongkan sebagai pembiayaan berkelanjutan. Dua, apa definisi eko agrowisata? Dan yang ketiga, apakah ada persyaratan bagi usaha pariwisata sehingga bisa digolongkan sebagai usaha yang sustainable? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk Pak Budiasa dari Sri Tejo Wulan, edu wisata atau edu tourism tempatnya di mana dalam piramida wisata tersebut. Oh, karena tadi ada piramida itu, ya. Contoh sukses agroekoturisme berkelanjutan di Bali, di Indonesia, yang bisa dijadikan rujukan bagi daerah lain di mana saja. Itu mungkin uh, semua pertanyaan kita hari ini, ada yang resen, tapi setelah ini mungkin, ya, silakan para uh, pemateri, ada yang ingin menanggapi atau mungkin yang uh, Pak Ahmad Fauzan Alfansuri, tapi ini juga kepada para narasumber. Silakan kepada para narasumber. Pak Indah. Ya. Ya, dari BPD, Mbak. Silakan, silakan, Pak. Ya. Ya, tadi kan ada pertanyaan mengenai persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, ya, Mbak. Ya, kan itu berkaitan dengan uh, kelompok usaha. Tentunya, pelaku usaha kami harapkan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga nantinya uh, kelompok usaha ini bisa mengajukan uh, pembiayaan kepada bank dalam bentuk uh, kredit uh, produktif baik itu kredit kur maupun kredit umum lainnya kalau tidak memenuhi syarat di kredit kur bisa dibiayai dengan kredit umum lainnya oleh industri jasa keuangan kemudian berkaitan dengan eh, tadi mengenai yang mana sih termasuk agrowisata yang berkelanjutan tentunya yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti tadi saya sampaikan berkaitan dengan kalau di bank kita melihat mengenai penggunaan seperti Uh, pupuk organik atau dan lain-lain penggunaan air juga tidak menggunakan air bawah tanah secara khusus mungkin Pak Budi Asa mungkin sudah sadi menjelaskan mengenai piramida daripada agro ekowisata yang berkelanjutan mungkin demikian Mbak Indah dari kami Mbak Indah Terima kasih Terima kasih Pak untuk tanggapannya dan juga jawabannya Mungkin saya coba mencarikan tadi yang pertanyaan pertama sudah 10 tahun, kami mencoba konsep wisata, bagaimana cara mengakses penjayaan berkelanjutan. Ini mungkin kurang lebih sama ya dengan penjelasannya tadi Pak Yoman Sudarmat. Nah, ee, mungkin yang agak beda itu persyaratan tadi juga sudah, agar wisata sendiri definisinya juga sudah. Edu wisata, ini yang ketiga. Edu wisata atau edu tempatnya di mana dalam piramida wisata. Nah, ini untuk Pak Budiase. Silakan Pak. Siap, siap Mbak Indah. Terima kasih. Baik, uh, saya akan coba tanggapi di mana uh, kaitan atau letaknya uh, edu wisata dalam agro -ekowisata. Dan dalam piramida itu, uh, saya tampilkan bahwa agro-ekowisata itulah perkawinan antara agrowisata dan ekowisata. Ya. Jadi, uh, agro-ekowisata merupakan... Uh, apa, perkawinan atau perpaduan antara agrowisata dan ekowisata itu yang 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 patut kita garis bawahi dan di ketiga uh, tipe agro ekowisata di ketiga tipe uh, perwisata ini bisa dikemas edukasi karena kita juga memberikan kesempatan kepada uh, aktivitas personal itu untuk meningkatkan apa namanya uh, pengetahuan keterampilan uh, dan pertukaran budaya ya Uh, terhadap masyarakat lokal. Kalau agrowisata terhadap mas, uh, petaninya, kalau uh, ekowisata itu tidak hanya petani, tapi juga uh, petani hutan, ya meskipun tidak uh, tidak membudidayakan uh, suatu usaha tani uh, pangan misalnya, tapi dia di apa? merupakan petani hutan, maka ada ada apa namanya? Ada keinginan dari pengunjung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lokal seperti itu. Jadi uh, saya kira jelas di setiap tipe dalam agro ekowisata, agrowisata dan ekowisata itu ada kegiatan edukasi seperti itu. Saya kira demikian, Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bujays, penjelasannya tadi sudah jelas ya. Berarti ada komponen edukasinya di situ. Nah. Uh, saya akan lanjut kepada yang sudah hand ini Bapak Agus Susanto. Silakan Pak Agus Susanto, bila ada pertanyaan langsung disampaikan. Masih mute ya Pak Agus. Operator mungkin bisa tolong di unmute Pak Agus Susanto. Pak Agus Susanto, apakah mendengar kami? Mungkin kalau tidak ada respon, kita ke sesi selanjutnya. Oke, mungkin koneksinya terputus ya, atau ini soalnya masih unmute. Oke, sayang sekali. Jadi sepertinya di sesi Q&A sudah semua kita bahas. Selanjutnya, mungkin saya akan memanggil para pemateri untuk memberikan final remarks. Mungkin satu atau dua menit, silakan para pemateri. Mungkin dimulai secara berurutan dari Pak Rai, kemudian Pak Medril, kemudian Bu Isti, Bu Hanifah, silakan. silakan Pak Rai Oke, okay, terima kasih uh, Mbak Indah. Uh, sedikit saja dari saya, bahwasannya untuk uh, agro ekowisata berkelanjutan ini, uh, kami dari lembaga riset maupun dari universitas uh, akan selalu meningkatkan uh, skim-skim atau pembiayaan untuk hibah riset. Uh, jadi uh, khususnya untuk uh, apa namanya khususnya untuk peneliti-peneliti uh, Universitas Udayana tentunya uh, uh, tidak sulit untuk uh, apa namanya kalau proposalnya bagus tidak sulit untuk mendapatkan dana untuk riset karena uh, untuk pariwisata karena memang uh, unggulan Universitas Udayana pariwisata dan kami menyiapkan dana cukup banyak untuk uh, PUI pusat unggulan inovasi pusat unggulan iptek uh, e pariwisata jadi uh, agro ekowisata bisa ikut bersaing teman-teman yang bergerak dalam uh, agro ekowisata ini untuk pembiayaan risetnya itu bisa bersaing di uh, dana Pui pariwisata tersebut jadi uh, bukan hanya uh, apa hibah-hibah lain yang reguler kami danai uh, setiap tahun jadi dana khusus ada di Pui pariwisata juga di sana teman-teman bisa ikut bersaing kemudian juga membuka peluang bagi instansi ataupun universitas lain untuk kita bekerja sama dalam riset pengembangan agrowisata berkelanjutan. Itu saja, Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Profesor Dr. Insinyur Gede Rai Maya Temaja MP dari LPPM Universitas Udayana. Selanjutnya Pak Medril, silakan Pak. Terima ya, kasih Mbak Indah. Ini ada dua ya. Ya saya minta saya hanya menghimbau saja. Pertama ke teman-teman pelaku usaha dalam konteks agroekowisata atau turisme secara keseluruhan. Ini tolong karena ini zamannya udah lagi zaman susah ini kita sekarang APBN seret, APBD seret dan sebagainya. Kita sudah mulai saat ini harus mencari betul, -betul harus bisa berinovasi dalam konteks financing. Jadi uh, kita eksplor betul-betul berbagai peluang yang ada dari sumber-sumber pembiayaan yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri. Uh, itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan cukup uh, banyak tersedia, tinggal kita pinter-pinter mengaksesnya. Bukan hanya pinter, nih ya. harus pinternya harus double, pinter-pinter, ya. jadi -pinter, ya. harus pinter-pinter mengaksesnya. Nah kemudian saya juga menghimbau ke teman-teman yang bergerak di dalam uh, apa sustainable financing teman-teman uh, di keuangan, perbankan, termasuk juga teman-teman Biofin ini tadi Pak Abdul sudah sudah muncul, uh, agar kita juga bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang berbagai peluang-peluang yang ada di dalam uh, sustainable financing, termasuk juga kalau memang uh, kita juga harus bisa memberikan semacam uh, clear guidance kepada para pelaku usaha. Bagaimana mengakses pendanaan tersebut itu. Tadi sudah disampaikan kalau perbankan mungkin sudah clear ya, perbankan yang sudah cukup jelas. Kalau itu kan bisa dibilang regular kredit. Nah, cuma kalau misalnya yang sifatnya inovatif seperti tadi ada offset, ada, ada debt for nature swap. Tadi ada kalau nggak salah sekali saya kebetulan ikut mengembangkannya itu. Uh, yang industrial efficiency and pollution control Kalau nggak salah pak, pak Nyoman ya tadi ya dari, uh, bank, dari BPD ya Halo, suara saya kedengeran nggak? Ini kebetulan nggak stabil nih konko. Halo? Tadi, tadi sempat lag, tapi ya sekarang pak, udah Kedengeran ya? Oke okay. uh, yeah. Pada intinya uh, Ini banyak teman-teman uh, yang bergerak Di bidang sustainable financing uh, Kita harus bisa menjelaskan betul Kepada para pelaku usaha dan masyarakat Dan kita juga harus siap bagaimana agar teman-teman pelaku usaha dan masyarakat ini bisa mengakses pendanaan-pendanaan tersebut. Mungkin langkah awal, kalau saya boleh usul, nanti Pak Abdul dengan teman-teman Bayovin dan teman-teman OJK mungkin dan perbankan bisa duduk sama-sama untuk mulai memetakan kira-kira dari yang tadi ada 150-an itu, nah, positioningnya sekarang sampai sejauh mana gitu itu mungkin bisa mesti perlu dibuka ke publik sehingga tahu teman-teman tahu kira-kira aksesnya sebagaimana dan mekanismenya seperti apa yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan yang baru-baru ke depan kalau yang lama-lama mungkin sudah agak-agak absurd mungkin ya nah, mungkin yang baru-baru ini dengan berbagai dengan contoh-contoh yang sudah banyak di luar negeri nah ini kita bisa buka uh, apa kesempatan-kesempatan uh, dan mungkin di, di internal para pelaku sustainable finance di birokrasi juga perlu menyiapkan gitu uh, infrastrukturnya seperti apa prasyaratnya bagaimana dan ini yang uh, ujung-ujungnya ya ini akan ketemu nanti antara para pelaku usaha uh, dengan uh, apa sumber-sumber uh, pembiayaan tadi. Kalau istilah Bu istri tadi ekosistem sustainable finance-nya ini harus betul-betul disiapkan. Uh, tidak hanya dari para pelaku usahanya tapi dari kitanya juga yang menyusun atau membuat uh, aturan main di dalam uh, sustainable finance itu. Mungkin itu saja dari saya Mbak Indah terima kasih. Terima kasih Pak Medril dari Direktur Lingkungan Hidup Bapenas ya tadi berkali-kali ditekankan inovasi, inovasi, inovasi. Nah kemudian uh, panel remark dari para narasumber dimulai dari Ibu Istiana, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih Bapak Ibu. Uh, ada tiga tapi singkat-singkat saja. Yang pertama eh uh, kami siap mendukung uh, apa namanya program bukan program ya inisiatif uh, inovatif financing di bidang agro ekoturisme ini uh, kalau untuk OJK daerah saya kira uh, BCSF sudah punya hubungan yang bagus ya dengan KR8 itu uh, dengan OJK daerah yang di situ juga sudah ada kerjasama juga saya yakin dengan BCSF jadi nanti uh, untuk untuk hal-hal teknis di daerah bisa di apa namanya didiskusikan dengan teman-teman OJK daerah. Tetapi kalau untuk dari sisi regulasi, memang nanti uh, ketentuan uh, apa di, di di kami nanti uh, saya kira karena kan ini BCSF juga juga bentuk dari kerjasama OJK pilot piloting projectnya OJK untuk akademik. Jadi uh, kami siap support apa namanya BCSF. Jadi sudah di sudah kami masukkan juga di dalam roadmap tahap kedua ini pengembangannya gimana nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut Pak Wayan Pak Budiase Jadi yang kedua itu mengenai apa namanya kebutuhan ini apa namanya Jadi tadi seperti ini Jadi saya dapat menerjemahkan Pak Medril bahwa Potensi-potensi pembiayaan di agro ekowisata ini kami bisa bisa apa namanya men, me, mencontoh dalam tanda petik yang telah kami lakukan untuk sektor energi. Jadi kami koordinasi dengan kementerian esdm sebenarnya ppa mana yang itu mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan nanti kita sambungkan dengan lembaga pembiayaan. Nah ini. Alhamdulillah untuk kasus uh, apa namanya uh, untuk sektor energi kami sudah ada titik temulah untuk uh, apa namanya kedepannya Seperti apa tapi yang kami harapkan juga kedepannya memang agroekowisata ini eh, uh, seperti itu entah nanti apa namanya dengan KLHK atau Kementerian Pariwisata atau seperti apa jadi kan biasanya mereka mengeluh sulit 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 nah sekarang dikumpulkan apa kesulitan itu kita bikin inovatif financing-nya kita manfaatkan uh, apa namanya uh, apa implementasi POJK 51 di mana di situ ada uh, apa namanya pemanfaatan dana TJSL yang mensupport sustainable finance seperti apa mungkin ini yang perlu edukasi ke depannya seperti apa dari apa namanya untuk perbankan juga untuk kapital market juga untuk industri keuangan non bank juga nah ini apa namanya satu lagi apa namanya kami uh, uh, nanti hari ini juga kami akan membahas MOU dengan UNDP kan ini Biofin kan as a part of UNDP nih nanti akan saya sampaikan apa namanya bahwa ada sudah ada konsep pengembangan kerjasama BCSF dengan Biofin ini khusus untuk agri eh, apa namanya Agri susah ya jawabnya. Agri, agri, ekoturism lah gitu intinya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan akan kami sampaikan. Jadi, apakah jadi salah satu sub dari nanti yang kita bahasakan di MOU OJK UNDP? Yang Alhamdulillah, jam 2 setelah ini nanti ada pembahasan ini. Nanti akan kami ajukan. Nah, kemudian satu lagi buku acuan. Nanti Pak Medril, kami support. <laughs> untuk pembuat buku acuan. Jadi buku acuan ini untuk semuanya. Jadi nanti uh, posisinya untuk uh, support apa nama inovatif financingnya. Dan sini saya lihat ada dibuat semacam mazhab mahzab, -mahzab untuk bentuk pengembangan. Nah itu nanti supply teorinya di lampiran. Tetapi fokusnya adalah support financingnya itu seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Isti. Kemudian, selanjutnya, Bapak Dr. Nandang, eh, Ibu Hanifah, ASCOM, dan dari Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf, silakan. Terima kasih. Kalau dari kami, pada dasarnya kami sangat mendukung dan sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang investasi dan pembiayaan untuk agroekowisata. Jadi bukan hanya dari tadi yang saya sampaikan, kalau itu kan kebetulan program yang memang sekarang sedang berjalan di kami. Untuk hal-hal lainnya kami sangat uh, welcome untuk kerjasama. Demikian aja Terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah. Selanjutnya saya undang Bapak Dr. Nandang Prihadi, SUD dari KLHK. Silakan Pak Nandang. Terima kasih Bu Indah. Saya kira saya sepakat dengan yang lain pak medril juga tahu sangat banget lah tentang klhk saya kira mas ucok, bang ucok juga ini rekan saya bang ucok saya sudah pindah ke jasa lingkungan bang ucok <coughs> intinya adalah tadi kami sedang mencoba mengembangkan pak medril yang desa wisata itu mudah-mudahan ada <coughs> pendanaan bisa masuk ke sana desa wisata ini kita arahkan adalah jadi secara komuniti tadi masyarakat tidak hanya dia bisa melakukan kegiatan di dalam taman nasional Uh, melalui community dan uh, enhance uh, apa, strengthening kapasiti mereka dalam taman nasional dan mereka melakukan wisata tetapi kita juga strengthening mereka untuk membuat kegiatan-kegiatan wisata di luar kawasan konservasi yang berdekatan jadi saya nanti ke depan ingin <coughs> misalnya seperti di TWA Kawah Ijen masyarakat uh, punya kegiatan di dalam TWA Kawah Ijen sebagai pemandu uh, <coughs> sebagai pemandu interpreter maupun membuat membuat apa menjual operator sebagai tour operator, tetapi juga desa-desa sekitar juga bisa membangun wisata-wisata yang bisa link. Jadi pengunjung nanti tidak hanya sekedar ke taman wisata Ijen, tapi juga mereka bisa ke wisata-wisata ke desa-desa mereka. Dan ini yang terus kita kembangkan target-target kami itu tadi. Mudah-mudahan sih dapat bagian nanti dari RI Norway Pak Medril kami dan siapa tahu dari pendanaan ini juga kita bisa dapat dan itu kita kita tidak oleh kita tidak kita yang menjalankan tapi oleh Uh, alih-alih ekowisata, alih-alih wisata alam yang uh, akan kita minta bantuan dengan target-target yang kita susun, yang sudah kita susun. Beberapa pakar ekowisata sudah kami kontak dan mereka siap untuk membantu kita uh, mulai dari kelembagaannya, mulai dari nanti bagaimana sih paket wisatanya mereka membangun dan sebagainya. Dan salah satu yang sebetulnya di, di slide saya ada, tapi di bagian belakang itu ada sudah terbangun, sudah jadi itu Pak Medril adalah di tamasnya Bugani Nani Wartabone bagaimana kita mendampingi masyarakat mulai dari tidak ada bagaimana mereka membangun uh, homestay terus bagaimana mereka menjualnya bagaimana paket-paketnya bagaimana ini link nanti homestaynya dengan pengunjung yang masuk ke taman nasional dan seterusnya dan ini harapan kita ke depan kita bisa mengembangkan lebih banyak hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan ada pendanaan-pendanaan yang green yang hijau yang bisa masuk ke sana saya kira itu dan kami sangat welcome untuk diskusi lebih lanjut uh, ataupun kita bisa kopi darat untuk lebih mendetailkan apa yang kita dapatkan dari hari ini. Terima kasih Pak Nandang untuk final remarks-nya. Kemudian saya undang Bapak Inyoman Sudarma dari BPD Bali. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Indah. Kami industri jasa keuangan akan komplit taat pada POJK 51 2017 dan penerapannya terhadap produk-produk perkreditan pembiayaan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Itu kemudian yang kedua berkaitan dengan kami juga di Bali, eh, memang struktur ekonomi did, didominasi oleh pariwisata tentunya mengharapkan eh, ke depan menjadi kualitas eh, turisme yang bisa memberikan eh, ekonomi berkelanjutan yang lebih bagus. Dan yang selanjutnya kami dengan BCSF akan terus koordinasi Pak Wayan Budiasa. Kami sudah beberapa kali ketemu dan kami sudah juga membiayai melalui TJSL pada beberapa uh, kawasan wisata untuk program wisata yang berkelanjutan yang lebih baik untuk masyarakat. Demikian, Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nyoman Sudarma. Selanjutnya, yang terakhir ini, Bapak Dokter Iwayan Budiase dari Bali Center for Sustainable Finance. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Indah. Uh, satu hal yang saya perlu garis bawahi di sini adalah bahwa dalam uh, agroekoserta itu kita pandang sebagai sebuah bisnis. Jadi, sebuah bisnis itu membutuhkan investasi. Nah, untuk pembiayaannya, maka... Uh, dalam konsep agro ekosistem berkelanjutan maka konsep keuangan berkelanjutan atau uh, green financing lah yang perlu diimplementasikan. Nah, untuk memudahkan para uh, industri jasa keuangan menyalurkan pembiayaan baik dalam bentuk kredit maupun TJSL, maka sangat penting untuk me, uh, memberikan acuan atau petunjuk teknis paling tidak dalam bentuk buku acuan seperti yang diinisiatifkan oleh Ibu Isti tadi dari OJK kami dari BCS BCSF siap untuk berpartisipasi dalam hal menyusun buku acuan terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan dalam proyek-proyek uh, Agro baik di Bali maupun di Indonesia. Kami akan siap bekerja sama uh, dan kami mohon dukungan dari UNDP. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berikut uh, berikut sudah kita dengarkan semua panel remark dari para materi. Uh, jadi Mungkin hanya sedikit yang bisa saya simpulkan karena sebenarnya banyak sekali. Cuma intinya adalah bahwa kita perlu menindaklanjuti menindak webinar ini dengan apa dengan action ya yang lebih konkret lagi. Tadi kalau kita bicara tentang ekosistem sustainable finance ini semua pelakunya sudah ada di sini dari private sektor ada, pemerintah di sini ada, kemudian lembaga risetnya juga ada. Nah jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai moderator acara hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Igede Rai Maya Temaja MP dari LPPM Universitas Udayana, kepada Bapak Insinyur Medril Zam, M. Prof. Econ, PhD, Direktur Lingkungan Hidup Bapak Benat, dan juga Technical Advisor untuk BioFin ini. Kemudian para pembicara kita hari ini, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Saya Indah Budiani undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Mbak Indah. Terima kasih, Ijen. Terima, nah, Terima kasih, Pak, Pak. Susma. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Indah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Terima Terima kasih, Pak Nandang. Selamat, Pak. Positif, ya, Pak. barunya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih, Bapak, Bapak Ibu semuanya. Oh, Terima kasih. Ketemu lagi kita. Iya, Pak. Nanti kopi darat ya, Pak. Terima Pak. Sehat Baik. Pak ya. Sehat ya. Yuk.